Pak Ismet dari Patra, selamat siang Pak Ismet. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Coba, suaranya nggak keluar deh.
Tes dulu Mas Ari. Bentar. Cek mic 1, 2, 3. Ya, sudah masuk suaranya. Oke. Kita ulangi dari awal aja ya. Dari awal, siap. Mohon maaf mic-nya ternyata tadi ada trouble. Oke. No problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa bersama saya Ari Arjuna, Insan Edukasi dalam webinar Temu Kemitraan Radio Edukasi dengan topik strategi pemrograman radio di era disrupsi media siang hari ini. Yang saya hormati PLT Kapus Datin Kemendikbud Bapak Haji Muhammad Hasan Habibi STMSI. Yang kami hormati ada Kepala BPM RPK, Ibu Dr. Anda Ohorela Erma MIKOM. Dan yang saya hormati pula ada kedua narasumber yang sudah ikut bergabung bersama kita di siang hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Errol Jonathans dan Bapak Dr. Harliantara Dr. Andes MSI. Yang nanti mereka berdua akan berbagi materi yang sangat menarik di siang hari ini. Tak lupa juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti acara siang hari ini yang berasal dari seluruh Indonesia, ada dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, semuanya ada. Ari ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti acara siang hari ini. Kemudian dari peserta komunitas ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, dan juga sekolah-sekolah yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, Ari ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Insan Edukasi, untuk yang mendengarkan melalui YouTube ataupun Zoom, nanti kita akan selama beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Errol dan juga Mas Harley. Insan Edukasi, apa kabar siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, apalagi seperti kita ketahui di akhir-akhir ini kita sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Jadi Ari ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dari pemerintah, mencuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Insan Edukasi, sebelum kita memasuki acara demi acara, marilah kita sejenak membuka acara siang hari ini dengan sejenak menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan semoga dengan doa yang kita panjatkan, acara webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Insan Edukasi, tadi sudah sempat Ari singgung dua pemateri tadi, ada Bapak Errol Jonathan dan juga Pak Harliantara. Nah, sebelum kita memasuki acara demi acara, Ari sejenak perkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama ada Pak Errol Jonathan, Insan Edukasi, yang nanti akan menyampaikan materi tentang teknik produksi konten radio. Selamat siang Pak Errol, apa kabar? Selamat siang, Mas Ari, dan ya, juga Ibu Bapak semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Iya. Apa kabar Bapak di sana? Sehat? Surabaya baik, panas sekali hari ini. Oh, iya. Ya, beberapa bulan lalu Radio Edukasi sempat berkunjung ke sana ya Pak ya. Doakan semoga bisa kembali belajar bersama di sana kembali ya Pak ya. Ya, saya sedang menunggu kapan kira-kira ada kunjungan lagi. Dan termasuk kita berdiskusi lebih panjang lagi karena ada banyak hal yang bisa kita bicarakan terutama untuk situasi keradioan terakhir ini, Mas Ari. Baik, terima kasih. Dan Insan Edukasi, ya, Ari bacakan sedikit tentang profil dari Pak Errol ini. Jadi saat ini Pak Errol adalah Direktur Utama Suara Surabaya Media. Kemudian beliau juga menjadi dosen, pengajar, dan instruktur di berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang luar biasa ini, Pak Errol juga mendapatkan banyak sekali penghargaan, mulai dari HPN Award, Anugerah Tokoh Pers Indonesia, Hari Pers Nasional, kemudian PWI Jatim Award sebagai Tokoh Media Jawa Timur, dan Tokoh Kompeten Bidang Media, dan tentunya masih banyak lagi. Dan Pak Errol ini juga telah menerbitkan
beragam buku. Salah satunya ini yang menarik, judul bukunya ada Socrates di Radio, Esai-esai Jagat Keradioan. Dan yang ingin berkontak dengan Pak Erol, ini bisa menghubungi melalui email di eroljonathans@yahoo.com atau eroljonathans@gmail.com. Itu dia profil singkat dari Pak Erol. Nanti kita akan mendengarkan materinya tentang tadi bagaimana radio menghadapi tantangannya. Kemudian pemateri yang kedua sudah bergabung bersama kita juga ada Pak Dr. Harliantara, Dr. Andes MSI atau kerap disapa Mas Harley. Selamat siang Mas Harley. Siang. Apa kabar Mas Harley? Alhamdulillah baik. Iya, terakhir ketemu kita di Banyuwangi beberapa bulan yang lalu Mas Harley. Iya, tahun ini entah di mana. Iya, apakah FDR-nya akan dijalankan secara online kemungkinan? Ini agak sedikit positif ya, karena sudah boleh bertemu tapi mungkin dengan protokol kesehatan. Karena nanti pun saya akan berangkat ke Kuningan, KPID Jawa Barat juga menyelenggarakan kegiatan langsung, tidak di webinar. Jadi memang ada workshop. Baik. Dan nanti Mas Harli ini akan menyampaikan materi strategi pemrograman radio ini Insan Edukasi. Ya, seperti itu. Pak Erol tadi, Ari, perkenalkan dulu ya Mas Harli ya, profil ya. Singkat ini, YouTuber favorit kita semua ini. Ya, Mas Harli ini pengalamannya banyak sekali Insan Edukasi di dunia radio. Beliau dikenal sebagai presidennya Forum Diskusi Radio Indonesia. Kemudian berkecimpung di dunia radio juga banyak sekali, pernah di OS FM, Sinta FM, RRI Pro 2 Jakarta, kemudian Hard Rock FM Bandung, dan masih banyak lagi. Beliau saat ini juga menjadi dosen magister ilmu komunikasi Unitomo Surabaya, dan communication training facilitator at Encourage Training Center Bandung. Sama seperti Pak Erol, Mas Harli ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan, pernah menjadi manajer program terbaik nasional, dan juga International Visitor Program in USA. Dan ini yang tadi sempat Ari sampaikan, beliau sekarang aktif menjadi YouTuber, dan kalau Ari lihat YouTube-nya hampir tiap hari upload nih. Udah mau nyanyiin Atta Halilintar nih Mas Harli. Nah, jadi saya ingin membuktikan bahwa the real broadcaster kan harus serba bisa. Betul, apalagi di era disrupsi seperti sekarang ya Mas ya. Ya. Oke, baik. Nanti Mas Harli dan Pak Erol akan menyampaikan materinya Insan Edukasi. Tapi sebelumnya, yang ingin berkontak dengan Mas Harli bisa menghubungi nomornya Mas Harli di 0813-307-94x0. Jadi kalau pengen nanya-nanya gimana sih menjadi seorang insan radio tapi juga bisa sekaligus YouTuber dan ahli filsafat dan lain sebagainya gitu ya. Belajar aja terus, Re. Banyak belajar. Oke, siap. Belajarnya di Radio Edukasi. Wah, betul. Wajib itu. Oke, itu dia tadi dua profil pembicara kita di siang hari ini, Insan Edukasi, menarik dari latar belakangnya, makanya nanti ikuti secara serius sampai nanti jam 4 sore ya. Tapi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, Ari ingin membacakan peraturan teknis webinar temu kemitraan untuk hari ini yang patut untuk diperhatikan seluruh peserta di siang hari ini. Yang pertama, Insan Edukasi, selama acara berlangsung, mic peserta diatur oleh host. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat aplikasi Zoom masing-masing, bisa melalui ponsel ataupun laptopnya. Kemudian yang ketiga, peserta dengan pertanyaan terbaik nanti akan diberi akses oleh host untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada kedua narasumber, Mas Harley maupun Pak Erol, jadi nanti pastikan video hidup ketika dipersilakan untuk bertanya. Kemudian yang terakhir, ini mungkin yang dinanti-nantikan, untuk 200 peserta teraktif akan mendapatkan hadiah menarik dari Radio Edukasi. Itu dia tadi peraturan yang ada untuk siang hari ini. Insan Edukasi, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan kepada Ibu Dr. Anda Ohrela Erma M.I.Kom. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Pak Hasan Habibie STMSI selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Errol Jonathan. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Yang saya hormati pula, saya jadi ingat Bapak, Bapak Dr. Harliantara, Dr. Andes MSI, Bapak, terima kasih sudah membawa saya ke jenjang ini Bapak. Ya, para mitra radio yang hari ini juga hadir, Radio Suara Nusa Papua, lalu Bali dan lain sebagainya, ini ada banyak sekali dari ujung timur sampai ujung barat. Lalu saya juga ingin menyapa Bapak Kepala BPMTV, BPMTPK, Bapak Dr. Andus Subianto. Selamat datang Bapak di acara webinar kami. Juga Bapak Sinam M. Sutara, Ketua Jaringan Radio Komunikasi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Lalu para pengelola, para penyiar, dan para pendengar radio tentunya, dan teman-teman Orari, teman-teman radio komunitas yang hari ini juga hadir, mungkin juga kalau misalkan belum masuk di sini, tapi nanti akan mengikuti di YouTube. Lalu para guru, para dosen, para mahasiswa, ini yang terdaftar, saya yakin nanti mereka akan masuk pelan-pelan, dan siswa-siswi, terutama di SMK 1 Semarang, ini sedang nobar. Mungkin belum terlihat, nanti kita lihat kondisinya seperti apa, situasi nobarnya. Mungkin paling utama, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rikmat dan karunia-Nya yang luar biasa. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita semua dapat mengikuti webinar Temu Kemitraan Radio Edukasi dengan tema Strategi Pemrograman Radio di Era Disrupsi Media. Bapak Kapus, mungkin saya ingin melaporkan bahwa kegiatan pada siang hari ini, yang pertama ini merupakan ajang kami bersilaturahmi dengan para mitra kami dan ucapan yang tak terhingga atas segala jalinan kerjasama yang telah kita bina selama ini. Kondisi seperti ini mungkin kalau menurut saya, karena Pak Kapus juga seorang Gus ini, Pak Haryanto juga, mungkin kalau menurut saya para penyiar radio ini ahli surga ini. Karena pada kondisi yang seperti ini, mereka terus-menerus menyampaikan berita baik, terus-menerus memberikan hiburan, terus-menerus mengingatkan bahwa situasi yang seperti ini semuanya diharapkan bisa lebih menyikapi keadaan ini dan kita bisa menghadapi semuanya dengan bersama dan bisa lebih baik. Ini terus didengung-dengungkan oleh penyiar radio. Jadi saya yakin bahwa mereka adalah ahli surga itu. Dan tentu kita ketahui bersama bahwa mengacu di surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Sesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020, tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah, di situ sudah ada pola dan metode pembelajaran, ada melalui daring dan luring di luar jaringan, di mana luring itu dengan menonton TV dan mendengarkan radio. Nah ini kondisi pandemi ini radio menjadi luar biasa, apalagi di daerah 3T. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin mengingatkan kepada berharap ya kepada teman-teman mitra kami, kesempatan seperti ini kesempatan untuk berbagi, kebetulan punya konten-konten yang sudah kami titipkan, ataupun punya konten sendiri, ini kesempatan kita bisa memperlihatkan bahwa kita juga bisa berbagi kepada anak negeri. Dan di kesempatan yang kali ini juga saya ingin mengajak beberapa radio yang mungkin saat ini hadir tapi mungkin belum bermitra dengan kami. Mungkin nanti saya sedikit akan berpromo ini supaya teman-teman bisa bermitra dengan kami. Yang kedua Pak Kapus, ini ajang ini juga ajang di mana kita sedang saling menguatkan supaya tetap konsistenlah sebagai sebuah radio, harapannya tetap bertahan di era disrupsi. Sehingga kita mengajak beberapa narasumber yang luar biasa, dua orang ini, kita akan berbagi mungkin bagaimana sih inovasi konten sebagai sebuah strategi atau pengemasan ataupun menciptakan pembaruan untuk menarik pendengar milenial saat ini. Itu yang sedang latar belakang dari kami. Dan
sedikit saya rasanya saya kalau tidak berbagi, saya harus berpromo dulu ini tentang produk kami nih. Sebentar. Iya. Ya, terima kasih. Hari ini alhamdulillah ada orang penting yang datang di sini. Ini luar biasa acaranya bisa kita temukan ini. Susah sekali untuk mempertemukan ini. Perlu diketahui semua bahwa kami ini Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Kami mempunyai fungsi berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 melaksanakan pengembangan media audio radio untuk pendidikan. Ini hanya satu-satunya di Indonesia. Nah, produk yang sudah kami miliki ada banyak sekali, ada ribuan, ada kami juga menyapa anak TK dengan ribuan, dengan ratusan media, lalu media bahasa Inggris karena karakteristik itu pendengaran lebih diutamakan, ini juga kami siapkan, lalu media untuk sekolah dasar, sekolah menengah, SMA, SMK, dan media-media penyiaran. Nah, produk unggulan kami yaitu tentunya kami punya radio edukasi, kami bentuk dalam radio streaming, ini yang menyajikan berbagai siaran pendidikan dan siaran edutainment. Ini ada siaran pendidikan formal, ada pendidikan dan pengetahuan umum, ada informasi, berita pendidikan, dan hiburan. Program-programnya nanti saya berharap bahwa semua yang belum bermitra dengan kami bisa mampir ke website kami, jadi ini program-program kami, dan kami sudah menyediakan katalog, jadi nanti paparan ini bisa saya bagikan. Ada katalog yang apabila belum sempat, ingin melihat dulu. Jadi ini seperti sebuah, kita masuk ke dalam restoran, kita menyediakan menu makanan, jadi ada katalog, silahkan dilihat, dipilih mana yang pas, lalu gunakan alat pemindai untuk ketika diklik barcode-nya itu langsung akan masuk ke website kami. Jadi tidak usah, ini lebih memilih dulu, memilih menunya, baru dipindai, lalu menu itu akan tersaji. Kami juga menyediakan aplikasi radio edukasi. Pak Kapus, mungkin saya ingin menginformasikan bahwa pada hari ini member di website kami berjumlah 4.117 guru. Sementara di website, di aplikasi radio edukasi kami yang alhamdulillah mungkin pandemi ini membawa berkah, ketika kami launching di awal pandemi, kami juga nggak tahu bahwa pandemi akan datang. Kami siapkan aplikasi radio edukasi dan alhamdulillah hari ini sudah 1.153 guru yang memanfaatkan. Nah, Bapak Ibu, terutama hari ini saya yakin bahwa juga ada para guru, Bapak Ibu misalkan ingin memiliki produk-produk kami, silakan masuk ke website kami https://radioedukasi.kemdikbud.go.id atau bisa menginstal aplikasi melalui melalui install ke di HP melalui Play Store, itu bisa langsung terlihat radio edukasi dan silakan diinstal. Di situ juga ada podcast yang kami siapkan, itu sekarang sudah zamannya podcast, jadi kami juga punya podcast di dalam install radio edukasi. Ini adalah ketika nanti Bapak Ibu calon-calon nih yang memang hadir di sini, dan ini menjadi pilihan apabila mau bermitra dengan kami, tapi kami yakin situasi seperti saat ini berbuat baiklah kepada daerah sekitar, bahwa berikan slot-slot sederhana aja untuk para pendidik, para siswa yang ada di sekitarnya untuk bisa memanfaatkan produk-produk media pembelajaran melalui media audio. Nah, silakan nanti masuk ke website kami, lalu masuk ke mitraan. Di situ ada trailer yang bisa dilihat dulu mana yang ingin dimanfaatkan atau mana yang ingin dipakai untuk diputar di radionya. Dan nanti kita akan membuat MOU semacam penguat aja. Kami juga ingin melihat apakah dengan MOU itu semakin hubungannya semakin kuat, dan kami sewaktu-waktu ingin melihat apakah program kami juga dimanfaatkan. Nah, ini saya hanya memberi satu, sebenarnya mohon maaf untuk semua mitra Bestari, mitra radio, mohon maaf. Saya kemarin hari Sabtu coba klik ya, saya ingin masuk ke radio-radio mitra, apakah mereka memanfaatkan. Kebetulan saya coba klik radio Kisi, ternyata di jam 4 sore pas saya dengar asal-usul.
Wah, luar biasa Pak Harley. Terima kasih banyak. Ini menjadi penguat kami bahwa ternyata Radio Besar juga memanfaatkan kami. Ini luar biasa. Jadi saya hanya pasang yang ini. Semoga Pak Errol juga kami mendapat slot ya Pak Errol untuk bisa paling tidak ada hal-hal yang bisa diinformasikan kepada siswa-siswi di daerah Surabaya. Nah, ini kebanggaan saya, ada 98, semestinya ada 103, ada 5 yang radio yang harus tutup. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi saat ini saya yakin pertemuan kali ini kita menguatkan, kita saling bersinergi sehingga bahwa radio ini harus tetap jaya di udara. Terima kasih untuk 98 mitra yang sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ada tambahan mitra dan kita berbagi untuk anak negeri. Ini menjadi hal penting. Itu aja yang ingin saya laporkan kepada Pak Kapus dan mohon nanti kesempatan hari ini bisa memberi arahan dan membuka kegiatan di siang hari ini. Terima kasih dan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua yang sudah hadir di sini. Semoga kita tidak berpindah ke lain channel nih, ngikuti sampai selesai. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Irma sudah menyampaikan sambutannya. Luar biasa ya Bu ya, ternyata ada 98 mitra radio edukasi sampai sekarang ya. Ya, kita berharap semoga semakin banyak yang bergabung kembali ya Bu ya. Baik, Insan Edukasi, sebelum kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya, sejenak kita melihat video profil BPMR PK yang akan diputar oleh panitia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat datang di Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan BPMR PK. Merupakan satu-satunya UPT di lingkungan Kemdikbud yang memiliki tugas mengembangkan model media radio dan audio untuk pendidikan dan kebudayaan. Kami menghasilkan model-model media radio dan audio dengan tahapan. Melakukan analisis kebutuhan model media. Melakukan perancangan model. Pembuatan prototipe model. Implementasi model. Evaluasi model. Media audio dan radio mampu menjangkau daerah 3T dengan kapital yang murah, namun tetap berpengaruh kuat dalam konten budaya, bahasa, PAUD, dan muatan sosial. Hal ini perlu perencanaan desain yang tepat. Untuk itu, kami juga melakukan produksi media audio pembelajaran, antara lain. Media audio untuk PAUD. Buku audio untuk siswa tunanetra. Dan media audio penunjang mata pelajaran sekolah, AM1251 Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat siang Insan Edukasi, berjumpa kembali bersama saya, Ari Arjuna. Dan tentunya Debbie Anggraini dalam program acara Belajar Yuk. Nah, Insan Edukasi, Anda dapat mendengarkan Radio Edukasi melalui streaming radioedukasi.kemdikbud.go.id ataupun melalui Jogja Streamers dan juga melalui Radio Mitra Radio Edukasi. Radio Edukasi menjadi salah satu media siar radio pendidikan dengan menyajikan bahan siar berupa konten siar kebudayaan, penunjang pendidikan karakter dan pengetahuan umum, serta pengetahuan populer yang mendidik. Secara rutin, fungsi fasilitasi pengembangan SDM di bidang pengembangan dan pemanfaatan media audio dan radio dilakukan di sini. Pemanfaatan sarana produksi pun diberikan secara terbuka dalam bentuk layanan bagi masyarakat pendidikan yang membutuhkan. BPMR PK di masa datang akan terus mengembangkan model-model pembelajaran berbasis media audio dan radio untuk berbagai sasaran. Melalui Pustekom dan kerjasama dengan unit utama di lingkungan Kemdikbud, kami siap memproduksi produk-produk audio berkualitas secara massal.
pengembangan media audio untuk kemajuan pendidikan dan konservasi kebudayaan Indonesia. Ya, Insan Edukasi, demikian tadi video profil dari BPMR PK Kemendikbud. Nah, Insan Edukasi, sekarang saatnya kita akan kembali mendengarkan sambutan. Kali ini akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud kepada Bapak Haji Muhammad Hasan Habibi, STMSI. Kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini, nama-nama yang luar biasa, ada Pak Erol dan Pak Harli. Salam kenal dan salam hormat dari saya. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua, walaupun secara virtual, di room ini yang atas prakarsa rekan-rekan dari Yogyakarta. Mbak Erma tadi sudah luar biasa menyampaikan informasi terkait aktivitas yang ada di kawan-kawan Yogyakarta, terutama di bidang radio dan audio pembelajaran. Sebagaimana kita semua sama-sama paham, hari ini kita sudah tidak lagi bicara tentang apakah media itu memberikan dampak negatif atau dampak positif. Kalau diskusi kita beberapa tahun yang lalu itu iya. Internet punya dampak negatif, televisi punya dampak negatif. Saya tidak mendengar ada radio itu memiliki dampak negatif dalam konteks diskusi perbincangan-perbincangan sebelumnya. Tapi kalau positifnya itu iya. Nah, sekarang karena perkembangan sekali lagi, karena faktor pandemi yang hari ini luar biasa, itu memaksa kita untuk melakukan konvergensi dari semua media yang hari ini kita miliki. Saya sering bercerita kepada teman-teman semua, basis dari semua media yang kita produksi itu adalah panca indera. Kita memiliki telinga, oleh karenanya media audio itu hadir atau radio. Kita memiliki mata, akhirnya media yang bersifat visual itu kemudian juga hadir menyertai kita. Kemudian kita juga memiliki mulut atau pembicaraan, sehingga membuat sekali lagi media-media itu juga kemudian hadir di depan mata kita. Jadi media pada dasarnya yang saya sering sampaikan kepada teman-teman adalah untuk dilihat, untuk dibaca, dan untuk didengar. Itu hal yang paling basic di awal, karena panca indera kita kemudian akan merespon informasi apa saja yang kita lihat, kita baca, dan kemudian kita dengar. Sehingga sampai kapanpun saya pikir selama orang-orang itu masih memfungsikan semua indera kita, apapun jenis karakteristik medianya, itu tidak akan luntur oleh zaman. Tantangannya adalah kemudian hanya di inovasi, kreativitas, dan kompetisi gagasan yang kemudian coba dihadirkan dalam konteks kita mengelola media-media tersebut. Nah, syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, Mbak Erma tadi sudah banyak sekali bercerita apa yang menjadi inisiatif-inisiatif kawan-kawan di Yogyakarta. Tentu nanti akan diperkuat lagi dengan semua narasumber yang hari ini hadir, ada Pak Erol dan Pak Harli yang tentu akan menyegarkan kembali gagasan-gagasan apa yang bisa kita hadirkan dalam situasi pandemi yang membuat banyak orang akhirnya melakukan pembatasan-pembatasan fisik maupun pembatasan-pembatasan sosial. Nah, saya sering kali berdiskusi dengan kawan-kawan juga di Jakarta, di Pusdatin maupun teman-teman yang ada di daerah. Yang hari ini paling sulit kita lakukan sebetulnya adalah menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Ini yang hari ini paling sulit. Kalau Bapak Ibu guru yang hari ini hadir di ruang virtual ini atau menyaksikan mungkin via sosial media yang lain, kita sama-sama paham mengelola anak 36 orang atau 32 orang dalam satu kelas, itu sudah luar biasa kadang-kadang sulitnya. Ngatur supaya enggak rame, ngatur supaya tertib, ngatur supaya bisa kemudian memiliki karakter yang bagus, itu juga tidak mudah. Apalagi sekarang harus mengatur puluhan anak, ratusan anak, dan mungkin ribuan anak yang kita tidak ketemu secara fisik. Ini tentu butuh tantangan tersendiri, butuh seni tersendiri, dan saya yakin ini effortnya double, dua atau tiga kali lipat dibanding kita mengajar sebagaimana menggunakan sistem klasikal sebagaimana biasa. Artinya apa? Ini challenge dan tantangan.
kepada semua para pelaku media, entah itu yang basisnya televisi, basisnya audio, atau bahkan sosial media. Bagaimana kemudian dengan keterbatasan jarak, dengan keterbatasan ruang, kalau waktu sih sekarang sama rata-rata, dengan keterbatasan ruang, kita tetap mampu menjaga nyala api belajar peserta didik kita, sehingga mereka bisa tetap konsisten untuk kemudian menyerap rangkaian-rangkaian pengetahuan yang dihadirkan dan terus berinteraksi. Syukur-syukur kalau saya pinjam bahasanya Ki Hajar Dewantoro, itu bisa menumbuh kembangkan kodrat peserta didik kita sehingga mencapai apa yang dia cita-citakan. Ini tentu tidak mudah dalam konteks pandemi kali ini. Saya yakin generasi saya ini, generasi saya berusia 40-an tahun, sedikit banyak itu dibesarkan oleh radio. Saya sangat yang masih sangat hafal dulu adalah cerita-cerita sahur sepuh misalnya, yang itu diputar di hampir semua stasiun radio kita. Itu sedikit banyak akan membentuk karakter seseorang. Saya juga masih hafal mungkin saat itu cerita-cerita berkaitan dengan anak-anak muda yang seringkali disampaikan di malam Sabtu atau malam Minggu, yang itu bagiannya tidak terpisahkan saya belajar kondisi beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi, itu membentuk budaya, itu membentuk karakter, dan yang jangan lupa, itu semua menawarkan harapan dan cita-cita. Saya pasti masih membayangkan, saya ingin jadi kayak si A yang saya dengar di sana. Saya ingin jadi kayak si B yang saya dengar di sana. Saya ingin jadi kayak si C yang saya dengar di sana. Tapi sekali lagi, kondisi hari ini mungkin membuat atau semua pelaku media tadi untuk memberikan effortnya 2 kali atau 3 kali lipat yang lebih besar. Karena hari ini media, kalau kita mungkin bisa berasumsi, para narasumber yang terhormat, media internet, dulu kita berpikir kondisi beberapa tahun yang lalu itu sifatnya masih mubah. Kita boleh pakai, boleh tidak. Karena anak-anak tetap sekolah. Mungkin 1-2 tahun yang lalu konteksnya menjadi sunah. Karena ini sifatnya komplementari dengan skema pembelajaran yang akan kita lakukan. Tapi dalam era pandemi kali ini, optimalisasi media itu menjadi sesuatu yang wajib. Karena sekali lagi keterbatasan jarak tidak memungkinkan kita berinteraksi secara langsung. Nah, karena naik kelas tadi itu, dari mubah sunnah menjadi wajib, tentu semakin menimbulkan tantangan-tantangan, tentu semakin menimbulkan kreativitas-kreativitas dan gagasan yang baru, sehingga pada saat adik-adik kita, peserta didik kita, guru-guru kita, melahap informasi itu, betul-betul daging yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam skema proses pembelajaran yang akan kita jalankan. Nah, di sini saya pikir rekan-rekan yang dari BPMR PK Yogyakarta sudah mencoba mensarikan sekian gagasan-gagasan, mencoba membuat sekian modeling-modeling. Bahkan yang luar biasa, saya harus cerita apa adanya kepada para narasumber dan para stasiun radio yang hari ini hadir atau Bapak Ibu guru. Yogyakarta itu salah satu tempat di mana kemudian kita sangat konsisten untuk memberikan hak pendidikan yang sama kepada semua warga negara, lebih khusus lagi kepada adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Ini saya pikir yang menjadi nilai lebih yang luar biasa kawan-kawan yang dilakukan di Surabaya. Kalau dalam kondisi normal, okay, anak-anak bisa ngomong, bisa belajar, bisa melihat. Tapi yang mereka yang tidak memiliki kesempurnaan untuk melihat, mereka yang memiliki keterbatasan, Surabaya, Yogyakarta ini hadir untuk memberikan alternatif dan menjamin sesuai dengan undang-undang bahwa pendidikan dengan kualitas yang sama itu bisa kita berikan kepada semua penduduk setiap warga negara Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai kemanfaatan ini yang saya pikir akan menjadi motivasi, menjadi bahan bakar semangat untuk kemudian terus kita menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk dunia pendidikan kita. Dan saya nanti mohon izin juga mungkin menyimak beberapa diskusi dari para narasumber yang nanti akan berbicara pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ini situasi pandemi. Ini sekali lagi situasi yang walaupun tadi Pak Herli cerita sudah ada aktivitas yang sifatnya mulai offline kira-kira gitu. Namun saya pikir masih banyak yang dominan menggunakan virtual meeting semacam ini. Untuk beberapa kawan-kawan yang tidak memiliki kuota yang bagus, tidak memiliki akses konektivitas yang cukup, tentu televisi dan radio itu menjadi alternatif pilihan yang paling murah. Artinya kita tidak butuh kuota di sana, kita tidak butuh pulsa yang kemudian kita keluarkan secara berlebihan, namun informasi tetap bisa dihadirkan, tetap bisa disalurkan ke para pendengar ataupun para pemirsanya. Satu hal yang kemudian juga secara spiritual itu melatar belakangnya apa yang kita lakukan pada kesempatan hari-hari ini.
menurut saya salah satu ibadah terbesar yang bisa kita lakukan itu adalah menghadirkan kebahagiaan di hati orang-orang yang sedang susah. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada mungkin aktivitas-aktivitas kesalehan individual yang kita lakukan sebelumnya. Nah, para penyiar yang mendeliver informasi itu memiliki tugas atau mendapatkan keistimewaan untuk bisa melakukan hal-hal itu. Saya tahu bahwa yang namanya penyiar radio itu pasti ditunggu. Saya tahu suara mereka-mereka itu khas. Saya tahu informasi yang walaupun mungkin mereka grab dari mana, coba dihadirkan serenyah mungkin. Singkat kata, singkat cerita, orang yang mendengarkan siaran radio pasti berharap kebahagiaan yang kemudian mereka bisa dapatkan dari sana. Nah, sekali lagi, informasi tentang pendidikan yang kita coba hadirkan, terus kemudian komitmen untuk membahagiakan sebagian orang-orang, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang terkena pandemi ini, coba kita lakukan. Ini bisa double atau triple nanti kemanfaatan yang mungkin bisa kita tawarkan kepada para pendengar semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman di Yogyakarta, Bapak Ibu Guru, kemudian para stasiun radio yang selama ini sudah bermitra. Mari semangat ini kita jaga. Noah Harari dia pernah mengatakan dalam era pandemi kali ini, yang menjadi titik tumpu adalah global solidarity. Bagaimana kita kerja barengan, bagaimana kita berkolaborasi. Ayo kemudian kita bergandengan tangan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sekali lagi dalam konteks pendidikan, untuk menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Karena di tangan mereka lah 20 tahun, 30 tahun Indonesia ini akan masih tetap tegak menatap masa depannya. Jadi kami berterima kasih sekali lagi buat para narasumber, buat para Bapak Ibu Guru stasiun radio yang tetap sampai hari ini konsisten komitmen untuk berkolaborasi. Apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Apa yang bisa kami bantu. Apa yang bisa kami fasilitasi, kami fasilitasi. Tentu sekali lagi input gagasan-gagasan yang mencerahkan, kemudian gagasan-gagasan yang tentu bisa kita eksekusi dalam bentuk kerja-kerja barengan, kami tunggu menjadi sebuah rekomendasi-rekomendasi positif yang akan dihasilkan dalam diskusi pada kesempatan siang hari ini. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Erma dan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi para senior-senior radio ini yang sudah berkenan untuk turun gunung, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semua. Insya Allah aktivitas kita ini akan bermanfaat dan menginspirasi. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus, Pak Hasan sudah menyampaikan sambutannya. Dan Insan Edukasi, setelah kita mendengarkan sambutan tersebut, kita akan kembali menyaksikan video. Kali ini ada video dari video kemitraan berjudul Merangkai Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Radio Edukasi adalah salah satu model stasiun radio pendidikan yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan BPMRPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengudara pertama kali pada 25 Oktober 2007. Radio Edukasi menyapa insan edukasi melalui siaran streaming di laman radioedukasi.kemdikbud.go.id. Sejak tahun 2009, Radio Edukasi menjalin kerjasama dengan stasiun-stasiun radio, baik yang berbentuk lembaga penyiaran publik, publik lokal, swasta, maupun komunitas. Kerjasama tersebut dalam bentuk penyiaran dan produksi konten audio pendidikan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tujuannya semata-mata untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak bangsa di penjuru negeri. Di era disrupsi ini, tradisi mitra radio edukasi bergandengan tangan bersama-sama berupaya melakukan inovasi untuk tetap konsisten menyiarkan konten siaran yang cerdas, santun, dan menghibur. Radio Edukasi adalah salah satu model stasiun radio pendidikan yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, BPMRPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
mengudara pertama kali pada 25 Oktober 2007. Radio Edukasi menyapa insan edukasi melalui siaran streaming di laman radioedukasi.kemdikbud.go.id. Sejak tahun 2009, Radio Edukasi menjalin kerjasama dengan stasiun-stasiun radio, baik yang berbentuk lembaga penyiaran publik, publik lokal, swasta maupun komunitas. Kerjasama tersebut dalam bentuk penyiaran dan produksi konten audio pendidikan yang semuanya dibiayai oleh APBN. Tujuannya semata-mata untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak bangsa di penjuru negeri. Dan di era disrupsi ini, tradisi, mitra radio edukasi, bergandengan tangan bersama-sama berupaya melakukan inovasi untuk tetap konsisten menyiarkan konten siaran yang cerdas, santun, dan menghibur. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, saya sering mengikuti program kegiatan dari NFM, di mana siaran yang paling saya ikuti itu salah Nabi dan Sahabatnya. Kegiatan ini ditayangkan pada pagi hari, dan yang saya ikuti ketika saya berangkat kantor itu mengaktifkan radio dan itu saya dengar. Dan siaran ini menurut saya memberi kesan yang sangat baik, terutamanya saya pribadi menambah keimanan yang cukup, lalu saya dapat menambahkan hikmah dan hidayah dari para kisah Nabi dan sahabatnya itu. Dan cukup baik juga saya pakai untuk pembinaan rohani, baik untuk anak saya maupun anak didik saya di sekolah, itu sering saya sampaikan. Harapan saya, kisah ini bisa disiarkan lagi, tidak hanya terbatas hanya 30 episode, mungkin ditambah lagi program-program yang lain yang terkait dengan mungkin apa tilas Nabi ataupun sahabatnya yang bisa menambah wawasan bagi edukasi pendidikan, baik yang disiarkan melalui TV bersama dengan Radio Edukasi. Nah, besar harapan saya selaku pendengar IN FM di Kebumen ini, IN FM dan Radio Edukasi bisa menambah siaran-siaran yang sifatnya tidak hanya risalah Nabi dan sahabatnya ini, ditambah lagi yang banyak memberi pendidikan edukasi kepada anak-anak saya, khususnya tingkat SMP maupun SD ini. Dan siaran-siaran ini disiarkan lebih tepatnya pada jam-jam setelah isya itu, karena memang jam belajar bagi anak. Dan saya memberikan saran lagi kepada semua pihak, khususnya yang terkait dengan RM dan Radio Edukasi ini, siswa-siswa saya untuk persiapan ke nasional ini, mungkin ini gagasan baru yang bisa ditambahkan, adanya bentuk pembahasan soal dari para praktisi yang ada dokumen yang bisa akan membawa kemajuan hasil ujian nasional maupun pendidikan di dokumen. Terima kasih IN FM dan Radio Edukasi. Hebat Radio Edukasi dan IN FM di dokumen. Terima kasih. Ya, Insan Edukasi, demikian tadi video kemitraan baru saja sudah kita dengarkan dan saksikan bersama-sama. Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan video. Kali ini adalah video promo produk dari BPMRPK. Insan Edukasi, marilah kita saksikan bersama-sama. Thank you.
Ya, demikian tadi Insan Edukasi, video produk-produk dari BPMRPK. Nah, kita akan memasuki ke acara yang sudah dinanti-nantikan oleh para peserta dimanapun berada, yakni kita akan mendengarkan pemaparan materi yang pertama. Kali ini kita akan mendengarkan materi dari Pak Erol. Beliau akan menyampaikan topik tentang teknik produksi konten radio. Di topik besar kita, strategi pemrograman radio di era disrupsi media. Seperti kita ketahui, Insan Edukasi, media saat ini, terutama internet, telah menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan besar. Salah satunya adalah semua orang, tanda kutip, sudah bisa menjadi seorang wartawan atau bisa melaporkan apapun, menyampaikan berita apapun. Nah, bagaimana radio menyikapi hal-hal tersebut? Nanti Pak Erol akan menyampaikan ide-idenya, menyampaikan tips-tipsnya bagaimana tentang teknik produksi konten radio di masa disrupsi media seperti saat ini. Bagaimana, Pak Erol sudah siap untuk menyampaikan materi, Pak Erol? Ya, baik, Mas Ari, saya coba siapkan dulu materinya ya. Oke, baik. Saya akan share dulu. Oke, apakah materi saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Bagus. Mantap. Sudah ya. Layar penuh ya. Ya, baik. Ya, selamat siang Ibu, Bapak, terutama adalah insan keradioan, baik yang bergerak dalam dunia keradioan profesional maupun juga para edukator yang menggunakan radio dan sebagainya. Terutama adalah salam hormat saya untuk Pak Hasan Habibi, juga Bu Erma, dan semua kawan yang bergabung dalam kegiatan ini. Ya, saya akan mencoba untuk membagikan pengalaman saya berradio selama kurang lebih 37 tahun, terutama di Suara Surabaya Media yang memang saya mulai sejak tahun 1983. Dan karena itu materi saya barangkali yang kali ini tidak terlampau ke teknis, karena teknisnya nanti bisa kita diskusikan. Tetapi intinya saya ingin memperlihatkan di mana sebenarnya posisi radio saat ini dan bagaimana seharusnya radio menyikapi perkembangan yang terjadi terdepan dari aspek teknologi digitalnya sendiri. Ya, oke. Ada pertanyaan besar yang disampaikan selalu oleh masyarakat. Apakah publik masih mengandalkan siaran radio atau tidak? Dan kemudian dan hal yang lain lagi, masihkah radio kompetitif di era digital? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius bagi saya, karena terutama saya melihat bahwa seperti Pak Hasan bilang, bahwa generasi Pak Hasan ini dulu sangat-sangat mengagumi dan kemudian bergantung pada radio, apalagi generasi saya, yaitu generasi baby boomers. Maka pertanyaan yang besar, apakah generasi milenial dan setelahnya masih memanfaatkan radio terutama untuk sumber informasi atau kemudian menjadi medium komunikasi antara mereka. Maka kalau kita bicara tentang disrupsi media, maka sebenarnya media radio ini terdisrupsi oleh apa? Jadi kalau saya amati, sebenarnya yang mendisrupsi media pada umumnya, terutama adalah media-media mainstream atau media arus utama, adalah apa yang kita sebut sebagai new media atau media baru, di mana media baru yang basisnya digital ini ternyata menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dan kemudian di dalam industri keradioan, ternyata kehadiran media baru ini mengubah peta bisnisnya. Sehingga sekarang ini, radio apapun bentuknya, itu diminta untuk menemukan ketepatan model bisnisnya. Dan bagaimana dia masih bisa meningkatkan kredibilitasnya, terutama mampu untuk berada di tengah-tengah berbagai macam jenis media yang diakses oleh masyarakat. Coba kita lihat data dari Nielsen dulu. Jadi di tahun 2018, Nielsen ini pernah mengeluarkan data tentang masa mengkonsumsi media. Kalau saya komparasi, ternyata posisi radio ini berada di urutan yang ketiga. Masih untung, masih ada di tengah-tengah. Tetapi kalau kita lihat posisi dari lima besar ini, maka tiga posisi ketiga ini sebetulnya berada di ambang batas. Mau ke atas atau mau
ke bawah. Sementara televisi hari ini perharinya masih ditonton oleh masyarakat 4 jam 53 menit. Internet diakses 3 jam 14 menit. Radio 2 jam 19 menit. Media cetaklah yang mengalami penyusutan yang luar biasa, terutama untuk masa mengkonsumsinya. Maka pertanyaan besarnya itu adalah bagaimana 2 jam 19 menitnya ini itu bisa menjadi efektif atau radio harus mampu menambah time spent listening ini yang diistilahkan sebagai TSL, di mana pendengar akan memperpanjang TSL-nya di atas 2 jam 19 menit. Jadi kesimpulan saya secara umum bahwa di zaman now ini sebenarnya publik lebih membutuhkan radio sebagai medium solusi. Sudah tidak cukup lagi hanya sebagai sumber informasi atau melakukan fungsi edukasi, apalagi fungsi menghibur. Tetapi solusi dalam pengertian yang besar, apa kira-kira yang bisa kita sajikan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana radio? Dan radionya modelnya yang seperti apa? Apakah konsepnya masih radio sebagai medium arus utama? Ataukah media radio yang harus mengalami proses konvergensi dan integrasi dengan media-media yang lain? Tetapi intinya di dalam fungsi yang sekarang yang sangat dibutuhkan, radio tidak lagi cukup hanya sekedar sebagai media. Karena itu strategi yang harus dilakukan oleh orang-orang radio, perjuangannya adalah leveling up, yaitu menaikkan standar kinerja radio. Jadi saya tadi mengatakan tidak cukup lagi dengan trilogi fungsi tadi, tetapi solusi adalah menjadi leveling up untuk radio kalau dia ingin sukses dan ingin eksis di masyarakat saat ini. Karena saya sering memikirkan adalah siapakah yang mendengarkan radio saat ini? Apakah orang-orang generasi lama atau generasi baru yang seharusnya menjadi pendengar radio dan konsumen radio yang terbaru? Karena itu yang terpenting akhirnya saya menyimpulkan kalau radio mau leveling up dan dia bisa menjadi sumber solusi, maka mau tidak mau radio harus memperhatikan aspek ini. Apakah radio masih memiliki yang disebut sebagai personal psychological benefit? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selalu dikembangkan dan dipertanyakan di Suara Surabaya. Saya selalu menanyakan kepada tim saya, berikan alasan yang tepat dan kuat mengapa masyarakat harus mendengarkan radio, terutama Suara Surabaya. Ketemunya adalah kata kunci ini. Kalau personal psychological benefit-nya match dengan kebutuhan pendengar yang kita sasar. Nah, apa saja yang dimaksud dengan personal psychological benefit ini? Ada 6 peran yang wajib dilakukan oleh radio saat ini. Pertama adalah membangun public engagement. Jadi kalau ini menjadi radio edukasi, kira-kira engagement-nya seperti apa yang harusnya dibangun? Dan engagement-nya menggunakan cara-cara apa? Yang kedua, yaitu membangun apa yang disebut sebagai public participation. Jadi era sekarang sangat dimungkinkan radio itu menjadi medium yang sangat interaktif dan tidak lagi menjadi medium yang one way, satu arah. Nah, kira-kira program apa dan bagaimana kemasan yang dibuat sehingga bisa menumbuhkan partisipasi dari pendengar. Yang ketiga, apakah radio kita itu menjadi public representative? Apakah radio kita mewakili kepentingan masyarakat? Apakah radio kita mewakili kebutuhan-kebutuhan dan keinginan masyarakat? Kemudian yang keempat, apakah radio kita juga menjadi problem solving, menjadi pemecah masalah untuk berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat? Kalau kita ngomong tentang dunia edukasi dan sebagainya, kira-kira problem solving apa yang dibutuhkan oleh entah itu dunia pendidikan, entah itu guru, entah itu siswa, mungkin juga orang tuanya dan sebagainya terkait dengan problematik pendidikan di Indonesia saat ini. Dan berikutnya lagi, kalau kita mau membangun posisi yang lebih kuat, maka harusnya radio bukan lagi sekedar media, tetapi dia menjadi social instrument. Menjadi instrument sosial, karena inilah yang dilakukan oleh Suara Surabaya sampai dengan saat ini, ketika siaran 24 jam itu menjaring berbagai macam aspirasi dari masyarakat, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dan berbagai hal yang diminta untuk bisa diselesaikannya lewat radio.
Dan yang terakhir, karena kami bergeraknya dalam sektor swasta, maka harusnya radio juga menjadi business solution, yaitu bisnis atau iklan yang dititipkan di Suara Surabaya, misalnya, atau di radio, itu bisa menyukseskan bisnis-bisnis dari pemilik iklan itu. Jadi 6 poin ini buat saya adalah bagian dari personal psychological benefit yang harus dimiliki oleh radio, terutama radio masa kini dan yang akan datang. Nah, karena itu secara praktis untuk menghindari disrupsi media, terutama untuk radio, maka mau tidak mau kita harus membangun konsep citizen journalism. Citizen journalism ini adalah membangun betul-betul partisipasi dari pendengar. Dan kemudian pendengar menjadi bagian dari informasi. Informasi bukan lagi datangnya dari radio semata-mata, tetapi informasi juga datang dari publik secara aktif. Bahkan kemudian agenda-agenda setting di dalam siaran, itu masyarakat juga bisa ikut menentukan. Mereka bisa mengusulkan. Kenapa? Karena itu menjadi kebutuhan konkret yang saat itu. Karena itu dalam konteks untuk melakukan aspek-aspek programming-nya sendiri, itu yang paling sulit sebenarnya. Karena kebanyakan programming itu selalu dibuat berdasarkan keinginan, selera, dan apa yang ingin dilakukan oleh para broadcaster atau tim programming-nya, atau para programmer. Nah, karena itu kita harus tahu persis, kira-kira program macam apa yang kira-kira in dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Strategi yang kedua, lakukanlah konvergensi dengan media baru. Jadi artinya bahwa radio tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah radio dalam konteks terestrial. Tetapi bagaimana radio ini bisa bersekutu dalam dunia digital, bisa bersekutu dengan internet, dengan media sosial, sehingga wujud radio nanti tampilannya bisa bermacam-macam, yang istilah saya adalah memperbanyak outletnya, memperluas outletnya. Sehingga orang bisa menikmati radio bukan lagi sekedar mendengarkan, tetapi nonton atau membaca teksnya. Karena itu kemudian saya punya istilah yang lain hari ini, yaitu bukan sekedar menyapa pendengar, tetapi menyapa pengakses. Karena kalau kita menyebut radio secara konvergensi, maka itu bukan cuma sekedar didengarkan, tetapi itu juga diakses. Poin yang ketiga, mau tidak mau, radio-radio kita harus melakukan promosi dan publikasi. Artinya kan begini, kalau kita ngomong radio edukasi, itu kan sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk kepentingan siswa. Tetapi edukasi dalam pengertian yang lebih holistis, yang lebih luas, itu kan berlaku juga untuk seluruh masyarakat. Karena itu kemudian ketika kita bicara segmentasi dari radio edukasi atau radio non-edukasi, pada intinya adalah sama. Bagaimana kita bisa mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu dan sebagainya untuk kebutuhan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, kita melakukan pemetaan segmentasi. Saya sering berbicara begini, radio ini mau menjadi gerbong kereta api atau mau menjadi stasiun kereta api. Kalau saya mau menjadi gerbong kereta api, kalau saya ambil contoh Radio Suara Surabaya, maka gerbong kereta api Suara Surabaya itu dimulai 37 tahun yang lalu. Kalau saya kepingin menjadi gerbong, maka berarti saya akan menua bersama-sama dengan pendengar awal yang saya dapatkan. Yang pada ujungnya nanti, maka game over-nya juga sama-sama. Tetapi kalau kita ingin menjadikan radio kita sebagai stasiun kereta apinya, maka berarti station inilah yang harus melakukan upgrading sehingga kereta api zaman dari waktu ke waktu itu bisa diantisipasi. Artinya bahwa station ini harus mengupgrade dirinya untuk bisa menerima kereta api zaman yang terbaru. Artinya harus bisa melayani generasi baru, generasi terbaru yang menjadi target siaran di radio. Jadi kalau kita ngomong contohnya lebih konkret seperti ini. Bagi saya, citizen journalism di radio itu ampuh sekali untuk membangun interaksi dan partisipasi di publik. Mereka bisa menjadi sumber-sumber informasi kita karena mereka berada di mana-mana. Mereka bisa memperkaya informasi yang ada. Jadi ketika di radio edukasi dimainkan konsep interaktif dan partisipasi, maka tentunya akan terjadi sebuah proses yang sangat menarik. Ada kegiatan dialog di sana, tetapi ada juga kegiatan sharing, berbagi berbagai macam pengetahuan, pengalaman, dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Dan kalau kita bicara tentang tadi antara gerbong kereta api dan stasiun kereta api, saya membangunnya seperti ini. Kalau kita lihat pada hari ini, kita memiliki kurang lebih ada 6 lapis generasi
yang tertua adalah disebut sebagai builders. Generasi berikutnya adalah baby boomers yang umurnya kurang lebih 52 sampai 70-an. Dan saya sekarang berada di posisi baby boomers. Kemudian ada generation X. Tadi Pak Hasan bilang sekitar 40-an umurnya, maka berarti ada di generasi X. Generasi X ini adalah cikal bakal awal dari perkembangan new media atau internet. Sementara hari ini kita juga punya generasi Y, generasi Z, dan kemudian generasi Alpha. Nah, radio kita itu mau melayani yang mana? Mau memelihara pendengar-pendengar lama yang mereka dapatkan, atau harus mulai berkonsentrasi memikirkan generasi baru sebagai konsumen-konsumen baru untuk radio? Ini yang sekarang saya lakukan di Suara Surabaya adalah melakukan penumpukan gerhana yang semacam ini, di mana kita masih melayani sebagian pendengar-pendengar lama, tetapi secara programming, Suara Surabaya sudah sangat menyiapkan bagaimana melayani generasi baru melalui konsep konvergensi, yaitu memadukan antara radio terestrial dengan new media, yang kami menyebutnya sebagai media konvergensi. Sehingga segmentasi ini harus selalu dicermati. Dan untuk itu format siarannya akan menjadi seperti apa ketika kita melayani setiap segmentasi itu tadi. Maka pendekatan komunikasi yang harus dibangun itu adalah tim di radio, terutama yang menggarap program, termasuk para penyiarnya, atau reporternya, atau script writernya, atau tim produksi pada umumnya, wajib memperhatikan dua perkara besar ini. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang radio bisa menyamakan frame of reference dengan target segmentasi kita. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa menyamakan dengan field of experience dari pendengar-pendengar atau pengakses ke radio kita. Jadi dengan begitu, kita tidak bisa sekedar membuat acara yang menurut kita penting. Tetapi apakah ini penting juga dirasakan oleh yang namanya konsumen. Karena itu kemudian kita mesti melakukan pendekatan-pendekatan semacam ini agar materi-materi yang kita siarkan hasilnya memang sungguh-sungguh efektif, karena itu menjadi bagian dari need and want mereka. Perkembangan yang lain saat ini yang sangat menarik. Tadi Bu Erma juga sudah cerita bagaimana lembaga ini juga sudah punya podcast. Dan bagi saya ada pertanyaan besar. Podcast ini ancaman atau peluang? Kalau kita lihat dari data surveinya Daily Social di tahun 2018 dengan jumlah pendengar responden 2000-an, ternyata sangat menarik. 17,98%, bilang saja 18% itu suka radio. Sementara 25% ternyata suka podcast. Tetapi yang suka dua-duanya jauh lebih besar, ada 56,73%. Nah, bagi saya fenomena podcast ini menarik. Hati-hati untuk orang-orang radio. Pertama, podcast buat saya ini menyiratkan, pertama, bahwa ada pengakuan yang hebat untuk radio, karena podcast pada umumnya adalah konsepnya adalah seperti siaran radio, yaitu audio. Jadi ketika banyak masyarakat yang membuat podcast, sebenarnya ini menjadi pengakuan bahwa konsep radio yang auditif, yang komunikasinya auditif, ternyata masih dianggap penting kalau dibandingkan juga dengan konsep visual atau medium-medium visual. Tetapi pada sisi yang lain, saya menganggap bahwa podcast ini juga menjadi semacam pengingkaran bahwa ternyata lebih baik aku bikin siaran sendiri, saya bikin program saya sendiri, konten-konten sendiri, daripada mendengarkan radio yang ada atau radio yang eksis. Karena mungkin saja apa yang menjadi kebutuhan mereka itu tidak terjadi atau tidak terdapat pada radio-radio yang eksis sekarang. Karena itu kemudian pelarian mereka adalah pada podcast. Dan ada pertanyaan besar yang pernah disampaikan pada saya, apakah baik para penyiar radio yang eksis, terutama di radio-radio mainstream ini, membuat podcast? Baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, kamu didengarkan lebih banyak di mana? Di podcastmu atau di siaran radio mainstreamnya? Kalau ternyata di podcastnya lebih besar daripada radio mainstreamnya, berarti siaranmu di radio nggak bagus. Kamu lebih bagus siarannya di podcast. Dan ini menjadi ancaman sebetulnya untuk radio. Nah, saya mengusulkan bagaimana kita bisa ke depan ini membuat posisi radio semakin eksis. Maka lakukanlah apa yang disebut sebagai strategi gamifikasi atau gamification. Konsepnya itu diambil sebetulnya dari konsep-konsep game
di komputer. Yang dibutuhkan adalah oleh orang-orang radio, pertama butuh respon cepat. Kita harus segera untuk bertindak, terutama ketika teknologi-teknologi baru semakin banyak bermunculan. Sebelum kemudian konsep radio kita yang ada sekarang menjadi kuno, maka kita harus merespon dengan cepat setiap perkembangan yang terjadi, bukan saja pada teknologinya, tetapi bagaimana kita bisa mengemas pola komunikasi dan kontennya. Yang kedua, dibutuhkan transparansi. Ini untuk internal. Karena ketika kita ingin mengarah ke sini, maka dibutuhkan sebuah konsep yang implementasinya sangat jelas untuk seluruh tim yang ada di radio. Sehingga semua harus tahu betul kemana arah kita, goalnya akan menjadi seperti apa, dan untuk itu apa yang harus diselesaikan. Untuk itu harus dibangun kolaborasi yang kuat antar lini. Ini bukan cuma perkara masalah siaran atau produksi, tetapi ini menyangkut tentang tim teknik, karena kita butuh sarana-sarananya. Belum lagi kita juga butuh SDM. Kita juga butuh tim manajemen, terutama yang menyangkut tentang pendanaan dan sebagainya. Maka kolaborasi di dalam internal radio ini sangat dibutuhkan untuk mengarah kepada pengembangan radio yang ada sekarang. Dan kita memikirkan kompetisi. Kompetisi dengan siapa? Bukan lagi kompetisi antar radio, tetapi kita akan berkompetisi dengan berbagai macam sarana, teknologi, dan media yang dipakai oleh konsumen saat ini. Mereka kira-kira lebih banyak menghabiskan waktunya untuk apa? Tadi kita lihat di data awal bahwa internet durasinya masih lebih panjang dibandingkan dengan mendengarkan radio. Ini adalah bagian dari kompetisi. Nonton televisi ternyata juga masih lebih panjang dibandingkan lama mendengarkan radio. Nah, yang terakhir, kita mau tidak mau harus membentuk community. Saya menyebutnya sebagai virtual community, yaitu pendengar-pendengar yang loyal. Tetapi radio juga punya peluang untuk membentuk komunitas yang real, yang artinya kita bisa membuat klub-klub atau kita bisa membuat kumpulan-kumpulan pendengar yang bisa bertemu secara face-to-face dan sebagainya. Jadi lima pendekatan untuk konsep gamification ini atau gamifikasi ini harus menjadi pegangan orang-orang radio saat ini. Izinkan saya sekarang sedikit cerita tentang apa yang saya lakukan di Suara Surabaya. Jadi sebetulnya konvergensi yang dilakukan oleh Suara Surabaya itu sudah dimulai tahun 1999, yaitu dengan pertama kali menyiarkan streaming audio, yang kemudian web suarasurabaya.com ini pada akhirnya menjadi portal news sekarang. Dan sampai dengan saat ini, konsep perubahan-perubahan konvergensi ini menjadi keputusan atau policy yang ajak dan harus berkelanjutan sampai kapanpun. Jadi sebagai contoh, bahwa hari ini kalau kita lihat siaran Suara Surabaya di terestrialnya FM 100, itu sekarang tidak lagi mendominasi seluruh produk yang ada di Suara Surabaya Media. Tetapi SS juga harus menggunakan YouTube, Spotify untuk podcast-nya, kita menggunakan situs suarasurabaya.net, Facebook E100, Twitter E100 SS, dan juga Instagram Suara Surabaya Media. Jadi saya ambil contoh satu kasus real saja yang terjadinya kurang lebih minggu yang lalu. Jadi pada tanggal 6 Agustus, kita mendapatkan kabar ketika pemerintah mengumumkan terjadinya penurunan potensi ekonomi di Indonesia sampai sekitar 5%, maka ketemulah data Jawa Timur. Karena Suara Surabaya ada di Surabaya, maka kita lebih banyak bicara aspek lokal, yaitu Jawa Timur. Ternyata kami mendapatkan data bahwa ekonomi Jawa Timur di triwulan kedua tahun 2020 dibandingkan pada saat yang sama, triwulan kedua di tahun 2019, terkontraksi hampir 6%. Artinya terjadi penurunan 6%. Yaitu yang meliputi sektor perdagangan, akomodasi, dan hotel yang anjlok. Yang naik adalah pertanian dan komunikasi. Dan untuk itu kemudian Suara Surabaya mengundang seorang ahli statistik ekonomi yang sangat terkenal di Surabaya, namanya Dr. Andes Krisnayana Yahya, MSC. Nah, kemudian siaran dilakukan. Pada tanggal itu, mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi, pada acara yang namanya Wawasan. Tetapi kemudian setelah itu, rupanya orang masih ingin terus bicara tentang itu. Maka kemudian isu ini kita terus kembangkan di acara yang namanya Kelana Kota sepanjang hari selama 24 jam. Di sana ada wawancara narasumber yang lain,
kemudian ada interaktif dengan pendengar, bahkan opini-opini dari pendengar yang kebanyakan mereka adalah para profesional di bidang perekonomian dan sebagian besarnya adalah orang-orang bisnis, termasuk kemudian instansi-instansi di pemerintah yang sangat terkait dengan perdagangan di Jawa Timur. Nah, ketika informasi ini naik, maka kemudian muncullah di suara-suara bed.net, yaitu menjadi berita. Kita jadikan berita apa yang menjadi pendapat dari narasumber Pak Krisnayana ini. Lalu dia menjadi berita di sana. Tetapi di kesempatan yang lain, informasinya ini dalam bentuk grafis, karena di radio tidak mungkin bisa diceritakan grafis, apalagi ditunjukkan di grafis, maka kemudian radio menggunakan Facebook, yaitu E100, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, lebih gampang, seperti Pak Hasan tadi bilang, ternyata faktor visual ini juga harus melengkapi aspek audionya, maka kemudian ditampilkanlah grafis ini di Facebook. Kemudian di Instagram, diambil quotes-quotes yang penting. Yang ini ternyata juga mengundang follower yang cukup banyak. Sementara di Instagram juga, kemudian dibuatlah, diambil cuplikannya. Yaitu audio yang tadinya disampaikan oleh Pak Krisna di radio, maka on demand-nya itu diambil audionya, dan kemudian cuplikannya itu dimasukkan di dalam Instagram dalam bentuk voice. Jadi kira-kira seperti inilah yang dilakukan oleh Suara Surabaya sekarang, sehingga radio harus bersinergi dengan media baru agar mendapatkan kelengkapan yang lebih komprehensif, yang terutama adalah memudahkan para pendengar atau para pengakses untuk memahami informasi yang menjadi agenda setting itu. Tetapi orang radio mesti hati-hati. Konvergensi dengan internet dan medsos, sekali lagi, bukan untuk melemahkan radio. Dalam banyak kasus, saya sering melihat ketika radio mengembangkan YouTube-nya, mengembangkan Facebook-nya, Instagram-nya, dan sebagainya, ternyata banyak pendengarnya pindah ke sana. Radionya malah ditinggalkan. Jadi kalau buat saya, tujuan konvergensi dan integrasi bukan begitu. Harusnya media-media yang lain ini ikut memperkuat radio dan mendorong halayak untuk tetap membutuhkan dan mendengarkan siaran radio yang menurut saya aspek auditifnya, aspek audio, aspek suaranya tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi saya tetap bersikukuh bahwa kekuatan radio yang terutama, terutama adalah radio-radio terestrial atau radio media arus utama, itu adalah pada kekuatan audionya. Dan kekuatan audio ini tidak bisa digantikan oleh medium apapun dan dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena suara adalah faktor emosi. Dan ini yang harusnya menjadi kekuatan radio sampai kapanpun. Dan kalau kita bicara industri 4.0, ternyata itu bukan semata-mata basis ke dunia yang baru. Ternyata dunia 4.0 itu ternyata adalah penggabungan interaksi antara offline dan online. Karena itu buat saya, radio pun sangat bisa untuk merambah menjadi bagian dari industri 4.0 ketika dia bisa bersinergi dan berkonvergensi dengan media baru. Maka Ibu Bapak dan teman-teman, saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh James Russell Lowell. Dia mengatakan bahwa zaman baru menuntut ukuran baru, termasuk manusia baru. Jadi artinya kita yang ada di dunia radio atau dunia pendidikan yang menggunakan radio harus menggunakan ukuran-ukuran baru, termasuk kita menjadikan diri kita sebagai manusia baru secara mindset, secara paradigma. Dan orientasi kita mau tidak mau harus berubah. Maka tuntunan inovasi yang saya anjurkan, pertama, kita harus extraordinary, lampauilah kesalahan yang ada sekarang, bangunlah customer engagement, membangun ikatan emosional dengan para konsumen, pengakses, atau para siswa yang mendengarkan siaran radio edukasi. Kemudian radio kita harus menjadi trendsetter, harus ada budaya pionir di sini, mempertimbangkan business agility, terutama antisipasi peluang, peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian benefits, juga membangun kemanfaatan publik. Ini yang terpenting kalau radio kita mau eksis. Dan ada entrepreneurship paradigm, etos kewiraan terutama adalah di lingkungan internal keradioannya sendiri. Well planned, perencanaannya harus sangat terukur. Dan yang terakhir adalah good teamwork. SDM kita dari seluruh lini harus kompak dan sehati.
Maka sangat menarik apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler, seorang futurist. Dia mengatakan, nobody knows the future with certainty. We can, however, identify ongoing patterns of change. Artinya adalah, tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan dan bisa tahu persis apa yang akan terjadi di depan. Tetapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah membaca gejala-gejala yang sedang terjadi dan pola-pola yang sedang terjadi saat ini agar kita bisa mengantisipasinya ke depan. Langkah apa yang harus kita lakukan. Izinkan saya menutupnya dengan membagi 7 shared values yang selama ini dipakai oleh Suara Surabaya dalam perjalanannya selama 37 tahun. Yang pertama, bangunlah organisasi yang berbasis kepada quality. Orang tidak perlu banyak, tetapi dia harus efisien dan efektif. Yang kedua, mengandalkan sistem. Radio tidak bisa lagi hanya sekedar berdasarkan pengalaman. Tetapi kalau mau akses ke depan, kita harus punya sistem yang sangat jelas, SOP yang sangat jelas, standarisasi yang sangat jelas. Yang ketiga, berorientasi penuh, sepenuhnya kepada konsumen. Hindari kepentingan-kepentingan orang-orang radio. Tetapi kepentingan konsumen lebih menjadi yang diutamakan. Yang keempat, perhatikan konsentrasi profit dan benefit. Untuk radio yang bergerak dalam sektor swasta dan mengandalkan iklan, maka Anda harus memperhatikan profit Anda. Karena profit Anda yang akan menggerakkan roda organisasi radio kita. Tetapi selain profit, perhatikan benefit. Manfaat apa kira-kira yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau benefitnya kuat, pada umumnya profitnya akan kuat. Tetapi belum tentu kalau profitnya kuat, benefitnya itu juga besar. Karena itu kemudian gabunglah kedua hal ini. Yang kelima, apakah radio kita memiliki kepemimpinan di masyarakat? Apakah radio kita punya wibawa di masyarakat? Apakah program-program siaran edukasi kita itu betul-betul menjadi leader untuk orang-orang yang ingin belajar secara online atau secara on air dan sebagainya? Yang keenam, mau tidak mau, karena radio adalah teknologi, maka pembaruan teknologi harus dilakukan secara acak. Dan yang terakhir, kualitas SDM dan kepuasan kerja tetap menjadi faktor penentu keberhasilan radio kita. Nah, saya akhirnya harus menyimpulkan, mudah-mudahan Anda setuju dengan saya, selama manusia bertelinga, radio tetaplah teman sejatinya. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Erol, luar biasa materinya. Ini sudah banyak pertanyaan yang hadir, Bapak. Nanti kita tampung terlebih dahulu. Nanti biar bisa ditanyakan secara langsung, atau nanti biar bisa Ari bacakan, nanti Pak Erol bisa menjawab di sesi tanya-jawab nanti ya, Pak, ya? Baik, siap. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Erol. Dan Insan Edukasi, sesaat lagi kita akan mendengarkan pemateri yang selanjutnya. Tapi Ari ingatkan kembali, untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, nanti silahkan bisa dikirimkan melalui kolom komentar di aplikasi Zoom Anda masing-masing. Silahkan ditanyakan kepada Pak Erol ataupun Mas Harley, nanti bisa kita tampung. Dan nanti untuk penanya terpilih akan bisa menanyakan pertanyaannya langsung kepada narasumber melalui video dan suara. Bagaimana Mas Harley, sudah siap untuk menyampaikan materinya? Jadi gini, Ri. Kedengeran gak suara saya? Eh, aman, nah, Mas. Aman ya. Materi saya bisa dari sana atau dari saya? Bisa dari sana, Mas. Bisa dari saya ya? Betul. Ada nggak ya? Jadi saya ini kalau di dunia radio, dengan Mas Erol itu guru saya, kalau sudah ngomong guru berarti tahu dong saya di era apa kehidupan saya. Oke. Okay. Erol tadi bilang baby boomers, kalau saya kan masih milenial. Waduh. Kalau Ari apa, Ri? Alpha. Jadi kalau di dunia dulu, kalau bulu tangkis, Mas Erol itu cuncunnya, saya Johan Wahyudi. Jadi kalau Mas Erol ngumpan, saya yang nyemes gitu nanti. Jadi menarik. Nah, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya, Ri. Oke, silakan Mas Harley. Mudah-mudahan screen saya bisa terlihat. Everyone.
bagaimana? Ada kendala, Mas Herli? Atau bisa dibantu dari sini kalau misal di sana? Dari sini aja ya? Oke, nanti bisa dibantu sama Mas Aci ya? Mas Aci ada? Oke. Nah, dari awal dulu. Saya tertarik dan saya mencoba untuk berpikir ulang juga tentang radio ini. Karena seorang praktisi radio tetap harus menjadi seorang pemikir dan praktisinya itu sendiri. Jadi ada penggabungan antara pemikir dan praktisi. Jadi intinya ketika saya pun berkecimpung dalam dunia radio, saya dari dulu terus belajar. Ternyata ya akhirnya pada kehidupan akhir pun, seperti juga mungkin teman-teman yang lain, radio adalah pilihan hidup. Sehingga saya mencoba berpikir terus, termasuk juga tema hari ini, bahwa kaitannya dengan disruption. Kita merasa terganggu atau tidak? Kalau saya sih merasa karena memang semangat saya harus tetap fight, tidak ada pernah terganggu, yang ada adalah fight dalam kehidupan ini. Sehingga apapun hidup ini kan selalu pasti ada solusi. Oke, next. Saya nggak akan memperkenalkan dulu, yang penting bahwa intinya kehidupan saya di radio. Nah, saya ini ingin ceritain dulu. Ini nggak ada kaitannya dengan pembuktian-pembuktian dari sisi. Ini materi ini saya dapat di Semarang dulu waktu sebuah seminar. Tahun 2010, ya Mas Errol kalau nggak salah ini data ini. Waktu itu sih betul kata Pak Hasan tadi, kita nggak terlalu peduli gitu mau datangnya digital, datangnya internet. Pembuktian terus kan dari tahun ke tahun, ternyata benar ini data ini. Di tahun 2020, internet naik, kemudian digital juga naik semua. Jadi terbukti kan bahwa predik-predik para ilmuwan di masa-masa sebelumnya sudah terbukti menurut saya di era kekinian. Sehingga tadi juga muncul konsep gamingnya Mas Errol, itu memang sudah diprediksi. Dan terlebih-lebih ketika kontribusi pandemi ini memungkinkan untuk online digital ini muncul sedemikian dahsyatnya menurut saya. Jadi intinya bahwa, oh iya ya, kehidupan kita ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Namun di sini ada kebaruan di semua konsep-konsep bahwa kita mengkonsumsi media. Di sinilah semua proses berpikir ulang bagaimana mengantisipasi situasi ini. Ini kan yang menjadi latar belakang kita. Sehingga ketika terbukti, next di slide saya berikutnya. Slide saya berikutnya, Mbak. Kan kita harus paham dengan tema hari ini. Kita harus paham dulu bahwa disruption itu apa. Ternyata dari sisi pengetahuan dikatakan bahwa disruptive innovation. Jadi inovasi yang mengganggu. Pertanyaannya menarik tadi Mas Errol bilang dulu. Kita terganggu atau tidak sekarang? Kalau harus jujur, memang terganggu. Terganggu dari apa? Dari semua aspek. Semua aspek terganggu, kita harus jujur lah. Terutama kalau kita, kami ini tadi mengatakan bahwa memang ada di lembaga penyiaran radio swasta. Yang notabene hidup itu dari iklan. Sehingga dengan munculnya model-model baru ini, apalagi yang dikatakan bahwa era analog ke era digital ini, semua inovasi digital itu membuat segala menjadi mudah. Ya, terbukti, sudah semua terbukti. Jadi kalau kita dikatakan terganggu, iyalah terganggu. Kita harus jujur itu. Tapi di situ kan juga memerlukan sebuah stimuli baru juga untuk kita berbuat apa ke depannya gitu, seperti itu. Oleh karena itu, sekarang ini, di situasi sekarang ini memang betul. Apa kata Pak Hasan tadi? Memang diperlukan dua, mungkin tiga kali lipat atau empat kali lipat berpikir bagaimana bisa bertahan di industri radio ini. Sehingga bahwa era digital ini menurut saya ya plus minus. Kalau bagi saya sih, karena orangnya selalu ingin mencoba, selalu melakukan eksperimen-eksperimen terus. Karena saya dari sisi kreativitas saya ingin melengkapi dari sisi manajemen. Oke, berikutnya. Sehingga bahwa saya bilang dalam situasi apapun, bahwa semua terganggu karena semua sudah akhirnya pindah ke digital yang sekarang ini yang notabene basisnya adalah internet. Semua terganggu. Semua terganggu. Mau transportasi, mau apa, pokoknya dalam kehidupan ini
mau pembelanjaan, coba di slide berikutnya, ini kan transportasi, kemudian telekomunikasi, kemudian juga kebutuhan yang lain, termasuk juga kafe. Nah, situasi inilah yang dimanfaatkan oleh ahli-ahli teknologi informasi menurut saya, sehingga dia bisa menciptakan bagaimana kemudahan-kemudahan melalui era digital ini. Jadi di era disruption ini saya pikir ya semua berpikir bagaimana untuk mencari lebih mudah, dan faktanya juga mudah dengan sekalipun sekarang pandemi kita masih bisa melakukan diskusi-diskusi lewat virtual ini. Ini semuanya kan basis digital. Jadi kita sekarang ini sebetulnya sedang berada di konsumsi digital. Jadi saya kaitkan dengan dasar pemikiran saya tadi bahwa dulu sudah diprediksikan bahwa kehidupan dunia akan digital sudah terbukti di tahun ini. Berikutnya, biar lebih cepat. Karena saya lebih senang diskusi. Berikutnya, kenapa menjadi sesuatu yang lebih kompleks menurut saya? Coba Anda perhatikan di sini. Sebelumnya dulu, jangan dikonsep dulu, bahwa semua apalagi yang berkaitan dengan media itu masuk ke broadband. Jadi sekarang ini di era sekarang menurut saya sedang terjadi proses budaya broadband. Koran sudah masuk ke broadband, telepon sudah masuk ke broadband, televisi sudah masuk ke broadband. Kemudian komputer juga mengalami perkembangan sehingga munculnya ada hardware dan software-nya. Nah pertanyaannya, radio pun sama. Ketika munculnya di situasi digital ini kan cloud computing juga bermain. Dulu radio dengan mulai ditemukan sampai era sekarang, mulai dari SW, MW, AM, dan FM. Persoalannya sekarang ini okelah. Tentang konsep definisi podcast pun sekarang dimanfaatkan oleh ahli-ahli IT. Sesungguhnya kan kalau dari konsep teori, podcast itu bagaikan file gitu kan. Memang kalau radio itu memang tidak bisa digantikan, ya audio. Kemudian kalaupun ada video itu adalah terjemahan ketika memang era digital tadi, semua aspek bisa berubah. Makanya oleh karena itu berikutnya konsep-konsep yang sangat mendasar, ketika terjadinya semua masuk ke budaya broadband ini, maka kita posisi radio ada di mana, kita juga berpikir ulang. Berikutnya coba, the next. Slide berikutnya. Tolong. Nah, ini suatu keadaan konsep yang dari satu pemikiran bahwa di mana kita sedang terjadi proses evolusi. Jadi suatu keadaan di mana seluruh bentuk dari komunikasi yang dalam kurun waktu tertentu akan muncul dan kemudian berkembang. Jadi situasi perkembangan inilah yang sedang kita rasakan. Tapi bukan berarti bahwa perkembangan ini tidak saling mempengaruhi, semua saling mempengaruhi. Maka muncullah bentuk bagaimana kita harus kolaborasi, bagaimana kita harus bersama-sama. Seperti dalam situasi evolusi ini, kalau kita tidak bersama sendirian, ya kita akan tersingkirkan. Jadi kebersamaan, kolaborasi juga harus kita perhatikan betul dengan perkembangan-perkembangan yang besar. Karena itu kan satu sama lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu, bahwa konsep berikutnya yang muncul setelah koevaluasi dalam pengantar konsep saya dari sisi akademiknya, berikut, next-nya, bahwa yang dikatakan oleh Mas Errol konvergensi itu menjadi kebenaran menurut saya. Jadi sebetulnya di sini ketika teknologi ini sedemikian rupa sudah berkembang, sudah bisa diciptakan banyak teknologi, maka kan tinggal disatukan saja. Seperti misalnya, apa yang harus dilakukan oleh radio? Oke, tadi Bu Erna bilang bahwa sekarang juga selain audio, mungkin videonya dan seterusnya. Itu memang juga diperlukan untuk kita menyatukan beberapa platform. Karena ini juga berkaitan dengan perubahan-perubahan halayak yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Jadi oleh karena itu sebetulnya yang disebut konvergensi kalau dari sisi keilmuan bisa juga dikatakan sebagai multimedia. Jadi okay, kita orang audio, tapi ketika perkembangan sudah berubah, ya kita harus mengikuti perubahan itu sendiri. Ternyata munculnya video misalnya, ya kita kalau bisa sih menyatukan bagaimana antara audio dan video. Tapi bukan berarti kita televisi.
kita hanya untuk menyeimbangkan situasi perkembangan itu sendiri. Nah, teorinya juga sudah berkembang bagaimana konvergensi ini, tapi kalau kita mengacu kepada radio, sebetulnya kalau saya sih, konsep saya kemarin ketika saya melakukan penelitian itu lebih banyak mengintegrasikan antara bagaimana broadcasting dan webcasting ini disatukan. Jadi menjadi sebuah konsep konvergensi. Terutama apalagi di radio yang masih terestrial, yang disebut analog itu. Kan analog kalau ketika terestrial itu memancar, kemudian ketika datanya itu data analog dirubah menjadi data digital, maka memang harus punya receiver digital. Persoalannya kan sekarang juga semua peraturannya sedang kita tunggu. Jadi kita tunggu juga bagaimana migrasinya kita untuk konvergensi terestrial ke digital ini. Jadi saya setuju bahwa memang akhirnya di era kekinian ini, era terganggunya ini, konvergensi menjadi sebuah keniscayaan. Jadi sebuah yang harus kita lakukan. Berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Ketika konvergensi ini memang kita harus lakukan, maka yang terjadi apa? Semuanya menjadi sangat kompleks. Para ilmuwan pun memang sulit ya untuk bisa mencari sebuah kepastian untuk melakukan sesuatu di era kekinian ini. Ya, jadi kesimpulannya dengan keragaman ini, karena memang keragaman ini, bagaimana kita juga harus merespon perubahan ini? Memang ini sebetulnya memang memerlukan pola-pola berpikir dengan berbagai macam jenis media. Jadi kalau kita sekarang berpikir media kita ada audio, sehingga kita juga harus berpikir media visualnya seperti apa. Karena semua itu ya tergantung kita sendiri bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan ini. Terutama radio. Jadi saya menganggap bahwa secara konsep pun menjadi ragam, apalagi berkaitan dengan sistem-sistem yang terjadi di setiap unit media itu sendiri. Media kan bermacam-macam, jadi media itu banyak sekali, terutama apalagi kita, saya selalu mengacu pada yang utama dulu bahwa radio ini mau seperti apa, karena kita akan menghadapi kompleksitas dari semua aspek yang harus kita kelola dalam kehidupan industri kita. Oke, berikut. Sangat kompleks, jadi kita tetap harus merespon dengan baik. Nah, persoalan lain, fenomena yang terjadi sekarang ini, maka sekarang ini kita sedang berada di masyarakat cyber dalam struktur model komunikasi yang sangat kompleks untuk melengkapi dari konsep sebelumnya, yaitu kompleksitas itu. Jadi memang kita di sini dipaksa harus melek media. Kenapa kita, misalnya entah stakeholder kita berkaitan dengan media literasi ini, ya sedang didorong untuk bagaimana ketika semua informasi yang datang kita berlebihan, itu kan kita harus bisa memfilternya, bisa memilahnya, sehingga bahwa kita harus punya literasi yang cukup untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar. Sehingga tidak heran di situasi sekarang munculnya hoax misalnya. Jadi kalau masyarakat kita ingin melek media, ya tetap kita harus dorong. Nah, saya kemarin dalam sebuah diskusi tentang media literasi, sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan daya intelektualitas masyarakat kita. Untuk meningkatkan intelektualitas, mau tidak mau memang faktor pendidikan berpengaruh. Selain ya sekolah boleh di mana saja, tapi kan pendidikan itu menjadi penting untuk mengimbangi saja. Walaupun ada orang yang mengatakan ya boleh formal, boleh non-formal. Formal juga memang secara terstruktur bagus, non-formal kita banyak belajar pada kehidupan di universitas kehidupan. Nah, oleh karena itu, ketika semua sudah berkembang sedemikian rupa di era digital ini, sehingga ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang IT. Aplikasi kayak misalnya tadi perkembangan-perkembangan yang terjadi, bahwa semua orang sekarang ini dengan aplikasi yang sudah disiapkan, hanya sebagai pengguna user generate content itu, yakin dia bisa mengatur sendiri, menjadi penyiar-penyiar sendiri, mengatur lagu-lagu sendiri, ya memang itu adalah dimanfaatkan oleh orang-orang IT dengan algoritmanya sendiri, dia bisa menyusun, bisa membangun seperti kita, tapi di alam lain lah misalnya seperti itu. Jadi sampai orang mengatakan, kalau sekarang nggak online, semua apapun kehidupan ini tidak akan pernah lancar.
baik dalam bisnis, baik dalam interaksi, dan seterusnya, basisnya semua sudah online. Kata orang IT, lu nggak online, maka goodbye ya dalam kehidupan ini. Jadi muncullah maka perusahaan-perusahaan digital yang disebut juga mungkin startup-startup ya. Termasuk tadi itu disrupsinya, transportasi muncullah Gojek, GoGrab, dan seterusnya. Sama juga di kafe ada GoFood, dan seterusnya. Itu kan pemanfaatan kehidupan oleh ahli-ahli IT dengan perusahaan startup-nya. Termasuk juga di radio, sudah banyak perkembangan-perkembangan dengan misalnya radio automation-nya. Tidak saja produk lokal, produk luar juga sekarang juga sudah merambah ke kemana-mana gitu. Jadi sebetulnya ini menjadi global istilahnya. Di mana orang bisa membuat, orang bisa menggunakan, maka orang juga bisa menikmati dengan baik. Sehingga saya mengatakan bahwa situasi sekarang radio siaran ini sebetulnya kenapa harus berpikir sedikit agak diperbanyak berpikir berkali-kali lipat, karena kita akan mengelola dua alam nih. Kalau dulu ketika era broadcasting, saya mengatakan itu dengan nyamannya kita punya pasar sendiri, mereka punya receivernya sendiri, menerima sendiri. Makanya ketika saya tadi mendengar Pak Hasan cerita tentang radio sendiri itu, punya radio sendiri, dengar radio kontennya tentang sandiwara yang kaitan dengan filosofi kehidupan, kerajaan, dan seterusnya menjadi pengetahuan, dan kadang-kadang bahwa konten itu menjadi idola kita karena sudah masuk ke mindset kita, ke otak kita, dan seterusnya. Jadi theater of mind-nya, konsep lama, muncul tuh di broadcasting. Tapi persoalannya kan itu hanya audio. Nah, ketika munculnya situasi internet ini, maka kan tidak hanya audio. Muncul di situ data-data digital yang bisa diterima oleh apapun, termasuk laptop, gadget, pokoknya gadget-gadget itu semua bisa menerimanya dengan situasi digital ini. Karena di digital tidak hanya audio, tapi video, teks, juga image. Nah, di dua ini saya melakukan eksperimen. Ketika bahwa semua audio-audio yang dihasilkan oleh radio, itu saya distribusikan juga di webcasting. Sehingga ini berproses nih. Saya melakukan penelitian ini sejak munculnya booming-boomingnya internet ketika memang kualitas KPBS-nya sudah bagus gitu. Mungkin tahun 90 ketika awal, oke lah kita mungkin masih sunah. Ketika wajib ini saya mencoba membuat sesuatu di era webcasting ini. Saya mengistilahkan webcasting. Next coba, ketika ini sudah ada dua alam nih, broadcasting dan webcasting. Berikutnya, di slide berikutnya, sehingga muncullah apa yang harus kita lakukan. Coba, slide berikutnya. Nah, implementasinya, itu tadi kan mungkin Mas Errol sudah menjelaskan, di situ ada SS membuat web radio, di mana dalam webnya itu, melalui internet itu, SS punya live streaming, punya podcast streamingnya juga, punya teks online-nya juga, punya sosial media link-nya juga. Nah, itu yang disebut aplikasi di radio webcasting. Jadi sehingga saya mengatakan bahwa situasi sekarang radio-radio yang ada memang supaya tidak tertinggal di era internet ini, mereka mengintegrasikan antara analog dan digital. Karena kalau ngomong digital itu hanya di studio on air-nya saja tuh. Setelah masuk ke pemancar jadi analog lagi, diterima oleh analog. Maka saya bilang, kalau radio ingin punya lahannya sendiri dan masih tetap ingin eksis dan hebat, itu undang-undang penyiaran digitalnya harus diketok tuh sama DPR tuh. Sehingga kita di dunia radio punya lahannya sendiri, sehingga harus migrasi. Tapi di situ juga tidak semudah, enak aja lu migrasi. Persoalannya apa? Investasi analog mau diapain? Ini tarik-menarik juga menurut saya. Jadi saya tetap bersikukuh, insting saya mengatakan kalau radio ingin tetap menjadi radio seperti yang dari awal sampai sekarang sebagai jiwanya radio, adanya di radio broadcasting digital terestrial. Itu nggak ada yang ganggu tuh. Justru kita akan mengganggu orang karena bisa masuk juga ke webcasting, tapi media-media lain nggak akan bisa masuk ke lahan itu.
karena itu lahannya radio, walaupun konsekuensinya bahwa tadi itu ada yang mengelola. Jadi yang sekarang ini kalau kaitan dengan tekniknya, misalnya satu radio itu 400 atau 300 KC gitu kan, bandwidth-nya kan kalau digital itu cuma 60. Jadi satu single station itu kan bisa jadi 4 single station dengan program-program khususnya nanti. Itu di digital. Disitulah sebetulnya radio sesungguhnya sampai ke depan pun tetap tidak akan ada yang mengganggu. Sekarang ketika ngomong internet, udah otomatis, kalau istilah Mas Errol dulu, internet kayak kebun binatang kan, itu masih inget tuh Mas Errol. Jadi memang iya. Terus kita mau apa di situ? Semua masuk kok gitu. Kalau radio ingin punya lahannya sendiri, maka terestrial digital itu yang harus digolkan. Maka konsep-konsep paradigma lama hanya tinggal dimodifikasi menjadi paradigma baru, termasuk juga kemampuan-kemampuan kita ada di sana semua tetap masih bertahan. Kan kalau ketika masuk ke webcasting itu ada perubahan-perubahan, termasuk juga SDM-nya, termasuk juga macam-macam lah di kreativitasnya juga. Ya, dua ini saya melakukan karena saya memang terjun gitu. Saya mencoba membandingkan. Oh iya ya, kalau radio masih kayak misalnya nih radio edukasi AM, nanti begitu masuk digital ya udah itu radio juga. Kalau masuk ke internet, emang radio internet ya itu online yang bisa di itu kan dimainkan streaming. Orang juga sudah bisa membuat secara personal loh, bukan lembaga. Kalau ngomong lembaga yang akan hidup nanti di tetap radio broadcasting. Yang internet saya sebut webcasting, misalnya bisa seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ya online deh, online apa. Tapi semua yang dilakukan di web, di internet, itu tidak hanya lembaga radio, semua bisa melakukan. Jadi mungkin kalau kita tuh masih beruntung yang media elektronik, radio dan televisi, audio dan visual, itu masih mending punya lahannya sendiri. Yang nanti khawatir kan majalah, koran seperti apa di online. Orang semua juga udah bisa bikin di online itu. Jadi saya bersikukuh, saya ingin mendorong bagaimana nanti bahwa undang-undang digital penyiaran ini disahkan, migrasi aja semua. Itulah lahan kita berkreasi yang sesungguhnya nanti gitu. Dengan paradigma baru dan teknologi baru. Ya hanya saja mungkin kalau kita punya tower sendiri, ya udah nggak bisa dipakai lagi, ya nggak apa-apa rame-rame. Tapi kan kualitas digital kan lebih bagus. Karena apa yang disebut tadi Mas Errol, bahwa sekarang pun sedang terjadi, ketika media massa atau yang utama, itu kan dengan konsep one to many lah ceritanya kalau di teorinya itu. Kan nanti terpenggal, terfragmentasi. Ada yang berkelompok gitu. Di internet ini kan mengelolanya berkelompok menurut saya gitu. Ya udah, kita pun nanti di banyak ada, di kelompok ada gitu kan, bisa seperti itu. Apakah memang mau sesuai dengan fungsi radio misalnya, apakah untuk hiburan, untuk edukasi, untuk informasi, dan juga mungkin periklanan juga bisa masuk, terutama di digital tadi. Kalau sekarang sih, oke. Sekarang ini kalau untuk dunia bisnisnya, sepertinya belum umum lah bahwa digital internetnya menghasilkan untuk industri radio terutama yang swasta. Itu masih fifty-fifty lah menurut saya, tidak mutlak gitu. Tetap yang lakunya yang analognya gitu, yang terestrial karena punya brand yang kuat. Kalau di sana udah perangnya minta ampun. Jadi oleh karena itu saya dengan teorinya Mas Errol tadi bahwa komunitas itu munculnya di fragmentasi ini, muncul di komunitas-komunitas banyak yang bisa kita layani. Seperti radio edukasi kan sebetulnya kan itu lahan yang enak tuh. Hiburan bisa, informasi bisa, edukasi bisa. Cuman kan nggak boleh beriklan karena memang kan ini adalah ya tujuannya pemerintah kasarnya gitu. Ya nggak apa-apa, kita dukung. Sementara kalau untuk bisa bermain itu kan kita bisa bermain bersama. Ini kaitan dengan perkembangan-perkembangan lanjutnya. Sehingga berikutnya, berikutnya saya masuk ke, karena ini dengan temanya programming gitu. Mau tidak mau dari pengalaman saya memprogram sesuatu, itu memang kita harus berpikir, sedikit berpikir gitu, tidak hanya sekedar, walaupun kadang-kadang
kita memprogram ini agak berbau spekulatif. Yang direncanakan matang itu kadang-kadang belum tentu berhasil gitu. Tapi ya perencanaan itu menjadi penting tetap dalam manajemen itu. Tapi ketika kita lagi santai ngobrol di warung kopi, kreativitas itu tiba-tiba kok bisa meledak ya. Itu sama yang terjadi juga di dunia YouTube pun, podcast-podcast YouTube juga kan yang direncanakan matang itu belum tentu berhasil, tiba-tiba kalau yang nyeleneh-nyeleneh yang ngaco gitu bisa viewernya bisa banyak. Jadi pemrogram itu menarik gitu. Nah, berkaitan dengan tujuan kita, bagaimana kita untuk mengatur, ya berikutnya nggak apa-apa. Mengatur ke pemrograman ini, setidaknya kita ini sebelumnya membangun citra kita juga. Nah, contoh saja mungkin, kalau saya perhatikan dari produk-produk yang terjadi di Radio Edukasi, itu udah benar. Cuma nanti mungkin dilebarkan ketika ingin bekerja sama dengan radio-radio yang ribuan ada di Indonesia, itu kan radio-radio itu tidak semuanya umum. Seperti tadi misalnya Mbak Erna pengen masuk ke Suara Surabaya. Paling enggak itu kan formatnya harus sama. Gitu kan. Karena kalau misalnya formatnya enggak sama, enggak akan diterima. Tuh misalnya. Jadi perlu juga ada kajian-kajian nih dari Radio Edukasi ya, untuk bisa masuk ke radio-radio yang ada di Indonesia ini. Jadi dilayani semua. Nah, kebetulan misalnya yang berkaitan dengan yang umum-umum masih bisa lah gitu. Tapi yang kalau sudah segmented, itu punya segmentasi khusus, itu harus bisa nggak Radio Edukasi membuat seperti itu. Jadi belajar juga. Kemudian ke radio yang lain misalnya. Formatnya seperti apa ya? Karena mereka itu kan membangun program itu untuk menciptakan brand-nya dia, reputasi dia, citra dia. Nah, kita harus ikutin. Di situ juga banyak rumus-rumus tertentu yang dikaji oleh mereka untuk bisa menghasilkan. Karena memang kita ngomong program ini, ya sangat sulit ya mengukur keakuratan bahwa ini program kita bagus atau enggak. Sulitlah diukurnya gitu. Kemudian paling enggak nanti itu juga harus berkesinambungan gitu. Untuk membuat program itu kan harus kontinu di radio nih gitu. Dan yang paling penting itu juga persaingan sangat luar biasa. Kemudian juga kita harus menjaga kestabilan program itu sendiri, baik secara kualitas atau apa. Jadi memang itu fungsinya program director nanti untuk mengawal program itu dari penjadwalan itu. Tapi yang jelas, kalau saran saya ke Radio Edukasi, kalau ingin masuk ke radio-radio, pelajari format-format dan pemrograman yang ada di radio itu. Kalau memang, ya nggak tahu, nanti ngobrol aja sama Om Erol, gimana supaya Radio Edukasi bisa masuk. Nanti diajarin sama Om Erol. Karena dia punya format, punya kekhasan, kan itu menjadi sebuah kekhasannya radio tertentu. Gitu. Kalau misalnya nanti Mbak Erna udah bisa mempelajari semua segmen-segmen itu, masuk ke rough programnya, itu produk-produk Radio Edukasi bisa masuk juga. Karena nanti ada sedikit kesamaan lah gitu ya. Karena ini unik memang di sini, pemrograman ini. Walaupun secara konsep keilmuannya sih sama, komposisinya sama, ya gitu kan. Komposisinya sama, tapi ya itu tadi seni ini kadang-kadang ya perlu diperhitungkan. Di sisi lain juga, misalnya materi yang didapat, materi sumbernya dari mana misalnya gitu kan. Kalau misalnya Suara Surabaya itu kan banyak materi dari citizen journalism, jadi termasuk juga punya reporternya. Apakah Radio Edukasi punya nggak reporter juga seperti itu? Kan jadi kalau tergantung ada radio news, ada radio apapun lah gitu kan. Karena itu berkaitan dengan kekhasan radio itu ada gitu maksudnya. Itu saran saja. Yang saya bilang tadi, yang akhirnya sebetulnya kalau program ini agak berbau spekulasi. Kadang-kadang trial error, jadi nyoba yang punya Om Erol gitu. Belum tentu sama kayak Om Erol, jangan salah gitu. Jadi agak spekulasi ya. Ada yang boleh sih dengan teori meniru, terus apa tadi itu Rafiq Kediri Mas Erol. Tapi ya kebetulan berhasil. Ada juga yang meniru yang nggak berhasil. Jadi memang ini menarik menurut saya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau secara model radio positioning yang dilakukan oleh radio-radio yang ada sekarang ini, coba ini pelajarin nih Mbak Erna. Ketika programnya Radio Edukasi ingin masuk ke radio-radio yang ada, di luar dari proses pendidikan sekolah ya, kalau pendidikan sekolah itu kan menjadi tools, alat.
Tapi kalau ini sudah berkaitan dengan masa dan khalayak gitu. Jadi pelajari semua, karena setiap radio punya radio positioning. Termasuk seperti radio edukasi sudah jelas tuh positioning-nya. Sehingga membangun penjadwalannya juga berbeda dengan yang lain. Kemudian kreatif kontennya juga berbeda. Itu karena semua dengan konsep ini. Mereka punya segmen, punya format. Kalau ngomong segmen, maka kaitannya beda tuh. Radio desa, tadi kan radio kota, radio kabupaten itu beda-beda gitu kan. Itu juga dipelajari lagi kembali berkaitan dengan segmen. Kalau memang tadi pemerintah memang untuk tujuannya ke wilayah 3T tadi, gitu, itu kan pasti khusus juga kan. Kalau mau masuk ke urban, perkotaan, lain lagi juga kan. Jadi memang macam-macam, nggak bisa disatukan, nggak bisa digeneralisir gitu. Jadi ada kekhususan untuk berpikir ulang bagaimana mengelola kreatif-kreatif konten radio. Karena di situ ketika ngomong format kan kita ngomong musiknya juga seperti apa, talk-nya seperti apa, kekhasan seperti apa. Seperti radio Suara Surabaya itu musiknya sedikit. Karena lebih banyak talk, karena banyak informasi. Tapi lain dengan kelompok-kelompoknya Mahaka misalnya, grup-grupnya hard rock, grupnya itu beda lagi. Karena berkaitan psikografinya juga beda. Jadi kenapa, tapi saya sih cita-cita ingin radio edukasi ini bisa masuk kemana-mana. Ini kan nasional gitu. Sehingga kita bisa membangun kreativitas untuk pemenuhan melayani mereka, kreatif-kreatif itu. Sehingga bagaimana kreatif konten radio edukasi ini bisa terjadwalkan di radio yang bersangkutan. Karena berkaitan dengan radio positioning radio itu masing-masing berbeda. Berikut. Oke, next. Itu ngomong radio positioning. Setiap radio pasti punya radio positioning. Nah, di sisi lain, ketika kita ngomong produk, ini yang harus kita pikirkan juga banyak. Selain tadi saya sudah ngomong target segmentasi, formatnya, kemudian komposisi siarannya juga seperti apa. Dan saya yakin ini sudah dilakukan oleh radio edukasi. Cuman bagaimana nanti kita mengembangkannya dengan dasar-dasar ini, kan datanya sudah banyak, kita olah, nanti menghasilkan sebuah produk yang bagus. Kalau saya perhatikan tadi, radio edukasi sudah banyak membuat konten-konten atau produk-produk siaran radio yang memang sudah cukup bagus untuk radio edukasi. Tapi edukasi ini kalau untuk masuk ke yang lain perlu ada pemikiran lain. Ini berkaitan dengan produk dan memang tidak, ya perlu pemikiran lah. Gampang-gampang susah memang program ini. Gampang-gampang susah. Kalau saya dulu menjadi program terbaik itu kebetulan kan jurinya juga Mas Erol mungkin. Jadi ya karena saya bekerja secara ini aja. Ya secara keilmuan aja sebetulnya itu kan. Oh ya ini mungkin jadi aja menang gitu mungkin. Bukan karena programnya bagus, tapi mungkin penataannya bagus. Karena waktu menang saya berada di radio yang benar gitu loh. Saya waktu itu berada di radio ICFM, radio yang sudah manajemennya bagus dengan konsep bisnis yang bagus. Saya banyak belajar di situ dan semua memainkan konsep-konsep keilmuan lah gitu. Keilmuan. Saya sih memang praktisi gitu kan, yang menjalankan secara terus menerus. Oh begini, oh begitu. Kemudian menemukan sesuatu itu akhirnya jadi teori ketika saya masuk ke akademis gitu kan, bisa seperti itu. Hasilnya praktisi. Jadi sebetulnya untuk menghasilkan sebuah produk memang banyak sekali elemen-elemennya yang perlu kita coba kemas gitu. Walaupun kadang-kadang trial error tadi. Oke, berikut itu berkaitan dengan produk siaran radio. Nah, sama juga sebetulnya. Kalau proses produk ini ada kaitan dengan manajerialnya juga. Jadi ketika ini menjadi program yang benar itu semua komponen memang harus tetap diawasi. Karena ujung-ujungnya nanti kita harus ada evaluasi. Untuk kembali pengulangan-pengulangan, kalau memang ada sesuatu yang kurang kita perbaiki, ada sesuatu yang baik kita pertahankan, atau tingkatkan lagi lebih baik. Karena semuanya dasarnya adalah dasar sederhana saja kok. Dasar-dasar ilmu yang sudah memang beredar sekarang ini. Hanya saja kan kadang-kadang bumbunya boleh sama, tapi koki berbeda, jadi rasanya berbeda. Itu juga kaitan dengan seni juga ya.
prosesnya juga panjang sekali, karena di situ tadi kalau dikatakan Anda juga ketika merencanakan, kemudian membuat demo, ada yang kurang apanya, ditambahin, ya sama lah polanya, pola-pola yang sama yang dilakukan sekarang. Oke, berikut itu proses produk siaran radio. Selanjutnya, saya ingin mengatakan juga, next. Ini hasil penelitian saya. Ini yang menjadi model saya ketika saya meneliti media konvensional dan internet tadi. Jadi semua sudah diprediksikan sih sebetulnya. Jadi kenapa saya mengatakan proses integrasi itu, saya teliti ini ketika saya masuk, ini 2010 ini. Termasuk juga beberapa jurnal, saya meneliti Suara Surabaya juga saya teliti, sempat itu menjadi website-nya radio di Indonesia, itu ada di jurnal itu saya meneliti Suara Surabaya, webnya gitu. Kemudian beberapa web yang Jakarta, dua radio yang besar, saya teliti juga termasuk yang Bandung. Jadi semua ternyata mereka juga menggunakan konsep-konsep integrasi dari proses penyiarannya. Kalau dikaitkan dengan ilmu saya, komunikasi, maka ini akan menjadi proses komunikasi siaran sih. Semuanya ada elemen-elemen komunikasi yang semuanya dilakukan. Seperti misalnya kalau proses komunikasi itu, sender itu masuknya ke lembaga. Channel itu ke salurannya. Kemudian message itu produknya gitu kan. Kemudian halayaknya audiensnya adalah pendengar. Atau mungkin sekarang ini data itu bisa dicari kalau di internet itu dengan viewer atau dengan follower atau banyak itu yang menjadi tujuan mereka-mereka yang mengelola tentang integrasi ini. Oke, berikut. Sehingga saya mencoba juga meneliti bagaimana aspek sosial antara terestrial broadcasting konvensional dan internetnya juga. Nah, ini berkaitan dengan karakter-karakter yang terjadi yang sekarang. Ya, kalau misalnya dulu dari satu ke banyak, sekarang ternyata terperinci dari satu ke satu, bisa satu itu. Ini teori-teori dasarnya yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian yang lebih terstruktur dengan baik. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, thank you. Kita diskusi aja. Saya lebih senang diskusi dengan faktor yang ada sekarang ini. Sesungguhnya itu yang bisa saya sampaikan. Bapak moderator, Pak Ari, silakan kita mulai diskusi untuk menggali analisa berpikir kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Herli, luar biasa sekali materinya. Dan sepanjang materi tadi dari Pak Erol dan juga Mas Herli, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar Zoom kali ini. Ada beberapa pertanyaan sudah Ari pilih, nanti Ari beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Jadi semoga mereka masih ini ya, mengikuti dan aktif. Oke. Ada satu pertanyaan dari Kiki MKFM Jogja. Pertanyaan untuk Pak Erol, apakah masih menyimak? Silakan bisa ditanyakan secara langsung. Silakan. Oke, silakan untuk Pak Erol pertanyaannya. Oke, sambil menunggu itu nih bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Oh iya. Oke. Dan Ari ingatkan kembali Insan Edukasi untuk yang ingin mengisi daftar hadir sudah disediakan tadi di kolom komentar, bisa diklik linknya, tadi sudah di-share oleh admin, dan juga dipersilakan untuk menggunakan nama asli di Zoom ini agar nanti mudah dalam urusan nanti ya. Oke, silakan Mbak Kiki atau belum. Kemudian ada Pak Mardi dari JRKY Broadcast tadi juga bertanya, apakah bisa untuk menanyakan secara langsung? Kalau tidak, nanti Ari bacakan saja pertanyaannya. Oke, sepertinya langsung Ari tanyakan saja kali ya. Ya, lebih baik gitu, Mas Ari. Oke, baik. Ini pertanyaan tadi dari Kiki MGFM Jogja, Pak Erol. Mau tanya, riset seperti apa yang dilakukan kepada pendengar saat ini akan sehingga acara tersebut dapat diterima oleh pendengar dan diminati oleh pendengar. Jadi riset seperti apa Pak Erol yang seharusnya bisa dilakukan? Ya, yang kebiasaan yang saya lakukan kalau di Suara Surabaya itu adalah pertama melakukan audience research.
yaitu yang terutama audiens riset itu dilakukan pada target segmentasi yang ingin dicapai oleh radio itu. Jadi kita tidak melihat keseluruhan, tetapi seperti Mas Harli tadi katakan bahwa radio punya segmen, punya format. Maka ketika segmen sudah kita tetapkan, saya perlu tahu persis kira-kira segmen saya ini butuh apa dari radio saya. Maka kemudian kita melakukan audience research. Nah, dari sanalah kemudian dituangkan dalam bentuk strategi programming. Lalu kemudian dituangkan dalam bentuk program dan kontennya. Tetapi kemudian ada juga riset yang lain, yaitu riset tentang produk. Artinya ketika materi-materi siaran kita ini sudah disiarkan, lalu programnya itu juga sudah berjalan, maka itu juga bisa dilakukan semacam evaluasi melalui riset. Jadi kita kepengen tahu misalnya, apakah kontennya menarik atau tidak, sesuai atau tidak, bagaimana dengan kemasannya, kemasannya menarik atau tidak, waktu penyiarannya apakah sesuai dengan lebih banyak orang yang punya waktu pas untuk mendengarkan program itu. Nah, termasuk juga ada banyak aspek lain yang ingin, kalau kita ingin ketahui, kita bisa masukkan sebagai materi riset kita. Jadi intinya adalah buat saya pertama pengenalan terhadap audiens kita secara konkret, baik itu pendengar maupun pengakses. Yang kedua adalah melakukan uji terhadap program yang sudah kita jalankan. Begitu, Mas Ari. Oke, berarti menjadi sangat penting ya riset ini ya Pak Irol ya? Ya, karena begini, problem yang terbesar dari orang radio itu sering menggunakan imajinasinya sendiri. Mengira-ngira, tadi pakai ilmu kira-kira. Nah, tadi Mas Ari udah mengatakan, ilmu kira-kira ini akan susah, bisa miss itu. Dan apalagi kemudian kita tidak tahu persis bahwa segmentasi kita itu sudah berkembang ke arah yang mana. Jadi bahkan pernah satu masa itu Sara Surabaya terpaksa harus bikin 4 kali riset dalam 1 tahun. Wow. Karena kita melihat perubahan-perubahannya begitu besar. Cuman begini, ada keuntungan ketika saya mempunyai program citizen journalism, saya kan punya gatekeeper yang bisa menyusun database, terutama database pendengar. Nah, dari sana sebetulnya juga sudah bisa dipantau. Kira-kira publik itu lagi membutuhkan apa, isu yang lagi dibicarakan lebih banyak apa, dan seterusnya. Begitu, Mas Ari. Baik, sekalian satu pertanyaan kembali ya untuk Pak Errol sebelum nanti ke Mas Harley ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mardi, JRKY Broadcast. Pak Errol, bagaimana menjaga kekuatan audio radio sebagai media arus utama dengan tumbuhnya media baru sebagai pendukung penyebaran informasi saat ini? Radio harus memposisikan seperti apa, Pak Errol? Ya, ada dua perkara besar terkait audio. Pertama itu kalau kita lakukan riset, saya punya data riset, yaitu pertanyaan besarnya begini, faktor apa yang membuat radio gagal? Kebanyakan kemudian orang bilang, oh faktor penyiar, atau ini faktor programnya. Padahal yang benar adalah faktor teknis, teknis pancaran, kualitas audio dari pemancarnya, dari perangkat-perangkat siarnya. Jadi yang pertama kali harus dikuatkan itu adalah kualitas output audio dari siaran kita yang ditangkap oleh pendengar atau pengakses. Karena kalaupun toh kita punya program bagus, punya penyiar bagus, tetapi kemudian siaran radio bunyinya kresek-kresek dan susah ditangkap, saya nggak yakin orang bisa menikmati. Jadi itu yang pertama, kualitas audio yang keluar dari pancaran radio kita, atau kalau kita pakai streaming berarti yang keluar di streamingnya. Yang kedua, yang jangan dilupakan adalah bahwa apakah para penyiar kita hari ini masih mempertimbangkan dan memperhatikan syarat-syarat dan standar teknis bersuara yang selama ini dipersyaratkan oleh radio. Saya melihatnya ada banyak radio yang kurang memperhatikan ini. Padahal di era-era saya, era-era Mas Harley dan sebagainya, untuk jadi penyiar kita dilatih betul bagaimana mempunyai vokal yang bagus untuk mikrofon. Karena jualan atau sentuhan pertama dari radio tetap dari bunyi, dari suara. Karena itu kemudian suara penyiar menurut saya harus memenuhi standar kualifikasi memang voice untuk broadcaster. Dan itu ada latihannya. Bahkan latihan ini harus terus berjalan kalau dia tetap menjadi seorang broadcaster atau seorang penyiar. Jadi hal yang kedua yang saya lihat bahwa hari ini banyak sekali broadcaster yang tidak mampu untuk menarik perhatian banyak sekali audiens. Kenapa? Karena meninggalkan konsep broadcaster sebagai seorang storyteller. Penyiar radio sesungguhnya adalah seorang storyteller.
ketika dia berkomunikasi, itu sebetulnya dia sedang tidak bersiaran, tetapi dia membangun intimasi dengan pendengarnya. Dia membangun keakraban. Makanya benar para pakar yang mengatakan, kalau kita bersiaran dan kemudian bisa membangun ikatan emosional dengan pendengar, maka you are really connected. Anda sebut-sebut terkoneksi. Ini yang harus kita capai. Karena itu kemudian menurut saya, meskipun sekarang kita menggunakan video streaming, ada visual dan sebagainya, kemampuan orang berbicara lewat vokal yang menarik, vokal yang bagus, dan ekspresi berbicara yang baik, itulah standar seorang penyiar. Sehingga ketika orang mendengarkan itu, maka imajinasinya dia akan bermain kemana-mana. Dan kalau sudah bisa seperti itu, maka saya yakin bahwa akan terkoneksi dengan baik secara emosional antara penyiar itu dengan si pendengarnya. Gitu Mas Ari. Dulu okay. Mas Errol mengajarkan kan radio announcing. Maksudnya yang dimaksud itu ya Mas Errol kan? Iya, ya, betul. Kita semua kan dulu pernah belajar radio announcing. Dan untuk radio announcing sendiri, untuk announcer yang baik, diklatnya kita 4 hari itu. Betul, betul. Untuk latihan senam, kemudian mengeluarkan suara diafragma, humming. Dan satu hal yang sering dilupakan oleh orang radio adalah untuk bisa mengekspresikan dengan baik, sering naskah-naskahnya itu salah membuatnya. Jadi naskah-naskah yang disampaikan oleh penyiar itu sering kemudian ditulis dengan gaya untuk dibaca mata, tetapi bukan konsep penulisan untuk telinga. Nah, kita kan di radio waktu itu kan diajarkan bagaimana menulis untuk telinga, bukan untuk mata. Sehingga kemudian dikenallah konsep penulisan bertutur. Sehingga kemudian penyiar ketika menuturkan naskah ini, kedengarannya bukan kayak orang baca, tapi kayak orang sedang berbicara. Apalagi Mas Errol, banyak penyiar yang langsung baca koran, baca majalah. Itu baca cetak itu. Itu harus ada proses editing lagi, Ri. Gitu. Okay. Ya. Apalagi sekarang bacanya langsung dari internet, dari Facebook. Internet, pakai gadget gitu. Contekannya gadget. Waduh. Kalau jadi penyiarnya Mas Errol, itu dimarahin tuh pasti. Oke, kemudian dari pertanyaan yang sama nih, menurut Mas Harley gimana nih pentingnya riset tadi, pertanyaan dari Kiki MKFM, kalau menurut Mas Harley sendiri, seberapa penting dan bagaimana cara membuat riset? Saya ini hidup di 4 dekade radio, 80, 90, 2000, dan 2020 ini ya, gitu kan. Memang zaman dulu itu by feeling. Oke. Sekarang ini, itu kan by data yang paling bagus itu. Mungkin apakah memang dia dulu nggak tahu ilmunya, bagaimana cara meneliti. Nanti tanya Mas Errol. Kan kalau ada yang punya pakarnya sih enak tuh, punya pakar peneliti. Nah kira-kira yang radio yang paling sederhana itu seperti apa ya? Mungkin yang tadi Mas Errol bilang, gatekeeper yang langsung dekat dengan audiens, ketika dia memberikan masukan, itu bisa menjadi data. Gitu. Jadi data sederhana kalau menurut saya. Tapi jangan satu orang, ambillah sampling yang cukup banyak. Masa kita terpengaruh oleh satu data gitu. Banyak cara-cara yang memang penelitian riset audiens yang sederhana, yang memang secara akademik atau macam-macam. Mas Errol bisa menambahkan berkaitan dengan audiens riset ini. Ya, ya ini banyak sekali ya. Artinya ini sangat menyangkut perkara teknis. Tapi sebetulnya yang terpenting kan begini, riset ini kan kita goalnya apa? Kita kepengen tahu tentang apa. Jadi kalau misalnya saya dengan sistem gatekeeper, di mana kemudian setiap penelpon itu didata, dalam satu hari saya bisa lihat, telpon yang terbanyak itu tentang apa? Apakah tentang lalu lintas yang macet? Ataukah tentang pelayanan publik yang kurang baik? Atau ada faktor-faktor lain? Nah, ini menjadi semacam gejala yang saya manfaatkan untuk kemudian didalami. Dilakukan riset yang lebih mendalam. Tetapi yang terpenting begini Mas Harli, bahwa riset-riset ini harus dilakukan secara mandiri. Karena kalau kita harus beli dari Nielsen, tentu biayanya besar. Dan untuk itu memang mau tidak mau radio harus punya kegiatan riset. Kalau tidak bisa meng-hire atau punya orang yang ahli dalam bidang riset, kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi sebetulnya untuk bisa mendorong mahasiswanya melakukan riset ke radio kita. Gitu Mas Ari. Gitu Mas Ari. Jadi intinya sebetulnya yang dimaksud Mas Errol itu bahwa kita akan paham betul need and wants-nya pendengar kita. Bukan begitu ya? Baik, terima kasih jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari Triyono _ LPPL Merapi FM. Ini pertanyaannya untuk Mas Harley. Mau tanya nih,
apakah radio digital terestrial akan menggantikan radio terestrial analog saat ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah sudah mulai mengatur hal ini? Gimana itu Mas Charlie? Ini isu di industri juga masih ini. Ya pastilah gitu. Kalau undang-undang udah digetok, itu migrasi itu. Apakah mau memilih DAB atau DRM? Aku lagi-lagi pemilihan. Yang disebut sekarang ini bahwa yang disebut itu radio digital kan itu yang saya bilang tadi itu webcasting online gitu, streaming yang bukan milik radio. Yang sesungguhnya milik radio udah ya digital radio itu. Cuman kan memang itu ya gimana perkembangan terakhir Mas Erol yang kaitan dengan undang-undang penyiaran ini? Ya, saya agak lama nggak mengikuti ini, tetapi yang saya tahu yang terakhir bahwa ini kebijakannya kan tetap harus diputuskan oleh pemerintah. Betul. Ya, apakah mau mulai masuk ke era digitalisasi yang untuk itu kan juga harus undang-undang penyiarannya kan harus disesuaikan untuk ini. Tetapi menurut saya kok 4 tahun terakhir ini isinya wacana terus ya. Artinya belum konkret. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Tetapi yang saya tahu di banyak negara, itu konsep penyiaran analog sudah ditutup. Dan mereka mulai memasuki ke digital. Dan kalau kita masuk ke era digital, maka akan terjadi perubahan yang sangat radikal, terutama untuk penerapan teknologinya dan kemungkinan bagaimana produk radio itu bisa dikembangkan di konsep penyiaran digitalnya. Dan lebih menarik. Tantangan lebih seru ya Mas Erol. Ya, yang pasti secara kualitas audio akan jauh lebih baik daripada analog yang sekarang. Itu Mas Ari. Ya, oke. Pokoknya digital tinggal nunggu aja, nunggu pemerintah. Ini ada yang komen katanya ditunda 2021. Kita lihat saja nanti ya. Kemudian nanti ini sudah ada request dari Pak Aristo Rahadi yang katanya ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan. Oke, silakan. Biar hidup suasana. Aristo. Admin bagaimana? Mas Aji? Oh ya, silahkan Pak Aristo. Mic-nya? Oke, silahkan Pak Aristo. Salam, Mas Erol, Mas Harli. Iya, yeah. Selamat sore Pak. Pak Aristo, iya. Yeah. Pak Harli, wajahnya makin muda aja, nggak tua-tua. Apa obatnya? Ini Pak. Iya, yeah, Pak Aristo. Saya termasuk orang yang agak ekstrim aja lah. Saya tidak merasa terganggu dengan teknologi. Iya, iya, iya. Nggak merasa terdistart gitu ya. Karena kalau saya orang pendidikan selama mengelola RE ini, belajar itu memang 87% manusia belajar dari mata gitu ya. Nah, ada belasan persen dari telinga gitu. Oke. Tapi bisa kita atur sebenarnya itu, gitu ya. Bagi saya makanan mata dan makanan telinga itu sudah sendiri-sendiri. Kenapa saling mengganggu? Enggak lah, gitu loh. Jadi tetap saja sampai kapanpun, gitu ya. Audio yang berupa konsumsinya telinga itu akan memiliki tempatnya sendiri, gitu. Satu itu. Saya tadi tertarik dengan Pak Erol menyampaikan apa data tentang pengguna media ya, masih didominasi oleh televisi gitu ya. Nah, tetapi saya juga baca itu 3-4 bulan yang lalu itu hasil penelitian itu kalau di klasifikasi lagi, maka semakin tingkat kedudukan sosial seseorang tinggi, semakin kesibukan seseorang tinggi, justru radio nanti akan menempatkan contohnya saya kita. Ya. Saya terus terang bisa 3-4 jam sehari dengarkan radio. Televisi paling 2-3 jam seminggu. Ya kan? Nah, kalau internet memang konsumsinya lain, saya teks gitu. Maka saya masih optimis gitu ya. Radio itu adalah media masa depan, bukan media masa lalu. Ya, ya kan? Semakin punya kesempatan, semakin punya saya ngobrol dengan Kapus Tekom sebelumnya Pak Gogot. Pak Gogot mengakui gitu ya. Dia lebih banyak mendengarkan radio daripada menonton TV. Ya, jadi artinya apa? Segmentasi radio itu sebenarnya berubah gitu komposisinya. Gitu ya. Yeah. Nah, sekarang kasusnya di RE, Radio Edukasi. Ini kami itu punya radio plat merahan namanya kan. Pak, saya sudah pernah ngobrol dengan Mas Heri lama gitu. Yeah. Jadi Pak Erol, profit kami tidak penting sama sekali. Kami tidur saja, anggaran akan keluar. Tidur saja, anggaran kami keluar.
Jadi yang kami pentingkan benefit. Ya, ya. Nah, istilah kami, ini bahasanya Mas Hari dulu, kami jualan jamu. Nah, pendengar kami butuh Coca-Cola. Ya, saya jamu. Tolong dengarkan radio kami, itu menyehatkan, itu isinya penting. Gitu. Tapi mereka butuhnya Coca-Cola. Gitu ya. Kami dipaksa, ya kami dipaksa membuat jamu rasa Coca-Cola. Ya, ya udah, ya gado-gado. Bapak, jadi, jamu rasa Coca-Cola ya. Iya gitu. Jadi semacam itu. Jadi, jadi masalahnya. Terus dalam beberapa hal kami itu mengkhianati teori-teori keradioan. Radio itu kan makin lokal makin bagus. Makin kami diminta untuk tidak menyiarkan konten-konten yang lokal banget karena kami ada di Jogja harus di Jogja untuk Indonesia. Jadi ya tetap terpaksa kami padukan gitu ya. Satu itu semakin sangat semakin new, semakin apa ya, semakin baru, semakin bagus. Jadi konten-konten yang sifatnya itu baru ngetren ya, nah kami tidak bisa karena kami prosesnya lama gitu. Memproduksi 2-3 bulan bahkan tahun depan baru kita siarkan, jadi tidak mungkin baru. Jadi dua hal itu aja sudah merepotkan radio edukasi. Tidak mungkin sesuatu yang baru itu bisa disiarkan karena prosesnya panjang. Januari Februari anggarannya belum ada ya, nanti belum bisa membuat program kita. Jadi baru dibuat program bulan Maret, nanti disiarkan bulan-bulan berikutnya, jadi nggak baru. Jadi dua hal itu saja sudah jadi. Tetapi kami harus bertahan gitu ya. Oleh karena itu, karena fungsi kami itu radio pendidikan, makanya sebenarnya kemitraan ini sebenarnya ini kan berdiri tanggal 5 Maret tahun 2011 di Solo ini, kemitraan ini pas tanggal lahir saya ini. Jadi tujuannya kami itu ingin berkolaborasi, ya kan? Okay. Kami ya kan punya konten-konten jamu yang tidak enak dimakan tadi gitu ya. Lah radio-radio mitra kami itu sebenarnya punya pangsa pasar, atau bentuk kerjasama dari dulu yang kita harapkan semacam itu gitu ya. Jadi kami punya tepatnya itu masa RCS itu tidur pun bayar akhirnya ya, programnya asal-asalan pelat merah banget gitu. Jadi itu jeleknya radio edukasi itu jeleknya gitu loh. Ya wes ro. Iya jeleknya itu. Sedangkan kalau Mas Hero tadi ngomong, jadi ya kami nggak terlalu berpikir profit gitu, jadi ya, benefit lah mestinya kualitasnya diperbagus gitu, nggak peduli pendengar butuh apa gitu. Tapi kami salah satu kelemahan lagi kalau itu kami gunakan sebagai bahan pendidikan, bahan ajar pendidikan gitu, yang dibutuhkan oleh audien kami itu adalah audio on demand. Jadi sistem live itu ya tidak cocok untuk bahan belajar, untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena pengennya saya butuh gitu ya, saya butuh tapi saya jangan diatur waktunya, butuh kontenmu, apalagi musim sekarang ini Pak Menteri, tolong kami bisa menyiarkan program bahasa Inggris, IPS, pendidikan PKN, sejarah, pendidikan karakter, kami bisa punya konten banyak. Yang jadi masalah pendengar kami anak SD, SMP, SMA tidak mau diatur mendengarkan jam sekian gitu, pengennya audio on demand. Kalau video on demand gitu. Sehingga kami terpaksa membuat podcast kali ini sebenarnya itu. Okay. Biar kami sediakan kontennya biar anak-anak kapanpun mengakses kami bisa gitu. Ya. Baik, yang Pak Aristo. Ya, itu aja kali. Makanya ya, saya bukan bertanya, saya mengeluh aja. Okay. Biar dapat tanggapan itu aja. Tapi sekali lagi gitu, kami menganggap radio itu adalah media masa depan, bukan masa lalu. Buktinya saya itu 1-2 jam itu kalau dengarkan wayang tidak perlu lihat lihat dalangnya, nggak penting. Gitu. Yang penting suaranya, Pak Aristo. Itu suaranya, gitu. Oke. Okay. Makasih. Terima kasih banyak, Pak Aristo. Silakan langsung bisa diberi tanggapan. Saya akan menanggapi. Oh, yeah, baik. Pak Aristo, terima kasih. Saya sepakat dengan Anda bahwa radio adalah media masa depan. Kalau dia media masa lalu, barangkali kita nggak ketemu sekarang di seminar ini. Karena saya sudah bukan orang radio lagi, begitu ya. Tapi saya sepakat dengan Anda. Jadi sebenarnya radio apakah dia bisa eksis atau tidak, berkembang atau tidak, itu sangat tergantung dari ketepatannya dia bisa bersinergi, terutama dengan teknologi.
Dan yang kedua, dia paham betul bahwa terjadi pergeseran terhadap segmentasi karena generasi konsumen media juga bergeser. Jadi kita sekarang menghadapi, saya sekarang sedang menghadapi adalah generasi media pendengar, pendengar-pendengar media yang berasal dari dunia digital, yang ketika lahir sudah digital. Karena itu konsep pendekatannya akan menjadi sangat berbeda. Dan kemudian, kalaupun toh siaran-siaran kita tidak berbasis pada lokal, mudah-mudahan tidak berbasis pada lokal secara geografi dan demografi, tetapi bisa secara psikografi. Saya punya pengalaman yang menarik. Ketika saya streaming, itu pernah kemudian kita melakukan kajian lewat Google Analytics. Yang menarik itu saya ternyata punya banyak sekali pendengar dari Hong Kong justru. Dan setelah dikaji lebih dalam lagi, ternyata ini adalah TKI dan TKW Jawa Timur yang berada di Hong Kong yang memang jumlahnya besar. Dan rupanya mereka rindu sebetulnya untuk mendengarkan nuansa percakapan orang dalam bahasa Surabaya, bahasa Jawa, dan sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian saya meyakini, ya radio dalam konteks streaming, bukan secara terestrial, ternyata tetap menjadi kebutuhan. Dan saya sepakat dengan Pak Aristo, suara nggak bisa digantikan oleh apapun, Pak. Gambar sebagus apapun tidak bisa mengalahkan getar-getar suara dengan emosi yang muncul di dalamnya. Dan yang mengatakan ini bukan saya sebagai orang radio, tetapi seorang ahli dalam bidang marketing media sosial. Dia yang mengatakan bahwa suara nggak bisa digantikan gambar, tidak bisa digantikan teks, dan sebagainya. Kemudian tentang konsep on demand, saya juga sepakat. Ada baiknya memang diperbanyak untuk materi-materi on demand. Jadi kalau tadi Mas Ari di awal memperkenalkan saya, kemudian menyebutkan buku yang saya tulis, Socrates di radio itu sebetulnya adalah pengalaman saya melihat pendidikan di Singapura yang menggunakan medium-medium internet online itu sebagai materi yang kemudian mereka bisa mengakses kapanpun, tapi ada penugasan di situ. Yang kemudian para siswa diminta untuk mengolah materi-materi itu dan mengirimkannya kembali kepada para pengajarnya secara online pula begitu. Dan mereka bisa menghubungi gurunya manakala dibutuhkan ketika mereka tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan atau materi yang dipelajari itu. Jadi saya pikir dengan begitu, mungkin kita bisa meniru konsep-konsep yang dibangun oleh radio publik semacam BBC. Yang punya banyak sekali paket-paket yang menarik, yang sifatnya itu on demand, dan dari sana bisa mengarahkan kita untuk berpikir lebih kritis, kemudian kita mendapatkan informasi yang sangat menarik, dan sebagainya. Sehingga materi-materi semacam ini mungkin nantinya bisa menjadi program yang akan datang untuk radio edukasi. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Arsito. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Errol. Mas Arli, silakan. Wah, kalau ada tanggapan. Ini memang, Aristo ini memang benar-benar Taliban radio deh. Saya suka. Dia itu udah lupa istri dia di pas ini. Kalau udah di radio nih. Di radio, turun nih radio, mangan nih radio. Gitu. Apa-apa nih radio tuh, Ri. Itu kan, keren. Oke, okay, tapi nggak apa-apa. Orang sedablek dia memang harus dipelihara gitu kan. Itu orang radio soalnya. Wis dua blok wis. Benceno ya sehari itu. Tapi mengasihkan gitu, menyenangkan Mas Rob ini. Ini hari ini yang mau itu. Oke. Saya kaitkan langsung dengan radio edukasi bicara gitu, begitu. Kan ini masalahnya kan ketika kalau kita proses belajar face to face itu kan di classroom gitu. Ketika radio dijadikan media itu kan memang harus ada kolaborasi dengan minimal dengan gurunya gitu loh, dengan instrukturnya, dengan mentornya dan seterusnya. Jadi radio sendiri dijadikan media sehingga terjadwal, sehingga bentuk penugasan juga jelas dan seterusnya. Mungkin itu yang harus dilakukan. Makanya kolaborasi itu penting. Kalau ini kan menyangkut masalah proses distribusinya aja Mas Ari sebetulnya. Kemudian Anda bilang tadi lokal menjadi nasional itu kan memang sudah pekerjaannya dan memang sudah tugasnya. Jadi cara berpikir pun nggak lokal, walaupun radio adalah lokal. Tapi kan radio Anda ini berbeda gitu. Radio gitu. Ini yang harus disadari dulu. Kalau perbedaan itu berarti need and want juga berbeda. Sementara dengan perubahan-perubahan halayak juga perlu dipelajari. Jadi sebetulnya radio edukasi bisa menjadi sentral. Masih orang mungkin ini seperti VOA ya. Dia juga konten-konten dia kan juga bisa disiarkan di radio yang lain gitu seperti itu. Jadi akan ditambahin sedikit oleh Mas Errol karena paham betul bagaimana konsep VOA juga dengan dia juga menjual konten-konten Indonesia yang ada di luar misalnya seperti itu.
Tapi kan tadi dibilang, apakah ini jamu supaya bisa jadi rasa Coca-Cola seperti apa misalnya? Karena memang berbeda rasanya. Nah, carilah bibit untuk bisa menambahkan gitu. Kan Mas Aristo punya resep nih supaya rasa berbeda. Tanya ke Mas Erol, Mas Erol, supaya rasa SS gimana sih? Kalau tanya ke saya, kalau rasa hard rock gimana sih? Rasa gitu. Tinggal nama. Nah, itu jadi koki yang benar. Kalau di programming kan begitu. Bagaimana mengemas sedemikian rupa, walaupun secara konsep bumbunya sama semua. Komposisi siaran, apakah ada tambahan yang lain? Secara konsep ya itu aja. Ada musik, ada talk, ada kekhasan, atau misalnya apa. Sehingga membentuk format. Bisa seperti itu. Jadi kalau Mas Ari sebagai Taliban radio edukasi, ya selain berpikir konten, ya bagaimana berpikir distribusinya. Yang saya bilang tadi, pelajari betul. Karena memang mereka punya segmentasinya sendiri-sendiri. Apakah segmentasi yang Mas Ari buat cocok atau enggak? Kalau enggak cocok, pasti enggak akan didistribusikan. Nah, berkaitan dengan on demand itu berkaitan dengan kebiasaan aja, perubahan-perubahan halayak. Kalau memang menjadi radio edukasi, ya saya bilang tadi, itu tergantung dari gurunya. Kita ini sebagai tools-nya, alatnya, medianya. Kemudian ada proses interaksi. Disitulah proses pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau kita di kelas kan face-to-face langsung. Begitu kita kerja sama gurunya, ayo main di media saya, biar murid-muridnya dengar, dan seterusnya. Jadi itu ada proses interaksi aja menurut saya. Sehingga, ya maka muncullah on-demand itu kan hanya bentuk tools aja, alat untuk bisa mensinergikan antara guru dan murid. Alatnya ini, materinya kan tetap dari dia. Atau materi itu kan kerjasama juga dengan kita, gitu kan, sebagai konten, gitu kan. Nanti dianalisa lagi konten itu. Nah, saya ingin biar Mas Erol juga memberikan wacana berkaitan ini. Apakah ini agak mirip nggak Mas Erol atau ada pembeda ya? Ya, jadi kan sebenarnya ke misalnya tadi Mas Harli memberikan contoh tentang VOA. Jadi VOA itu kan siaran suara Amerika, yang artinya jarak dengan Indonesia jauh banget gitu. Tetapi ketika dia ingin mendekatkan dirinya dengan orang-orang Indonesia, pendengar Indonesia, satu program yang menarik buat saya adalah ketika dia membuat program diaspora, di mana orang-orang Indonesia yang sukses di Amerika, orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di sana dan kemudian tidak hilang keindonesiaannya, atau aktivitas-aktivitas orang Indonesia di luar negeri atau di Amerika dan sebagainya. Yang itu kemudian ketika kita siarkan di Indonesia, itu masih connected dalam pengertian pendekatannya bukan demografi tetapi psikografi. Jadi meskipun jaraknya itu jauh, tetapi secara psikografi kita merasa, ini kayaknya masih menjadi bagian dari kita. Bahkan kita jadi penasaran, kepengen tahu bagaimana pola hidup mereka di sana. Bagaimana mereka merintis restoran, mereka merintis catering, mereka kemudian menjadi dosen di sana. Jadi kalau menurut saya lakukan pendekatan yang sifatnya psikografis, maka dia mau lokal atau maupun global, itu masih akan bisa terkoneksi. Begitu, ya. Mas Harli. Iya betul, supaya radio edukasi menjadi betul-betul nasional, milik nasional. Dan, ya. Kita kan berkolaborasi, sehingga kan yang mendistribusikan kan jadi banyak, seperti juga mereka-mereka. Gitu, ini berkaitan dengan distribusi, jadi kayak ini kan konten kreatif nih, kebanyakan. Radio edukasi ini konten kreatif, berkolaborasi dengan stasiun lembaga penyiaran, kemudian lembaga penyiaran menyiarkan dari konten-kontennya Mas Ari ini. Kayak gitu, Mas Erol. Ya. Baik. Siap, bos. Bagus. Siap. Cukup, Pak Aristo? Ada pertanyaan kembali? Atau ada yang mau disampaikan? Jangan cukup. Ditantang, nggak bakal cukup ngobrol. Oke, okay, baik. Wah, 7 hari 7 malam akan selesai itu sama-sama. Terima kasih, Pak Aristo. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari insan edukasi yang lainnya. Kali ini kami persilakan untuk Rizal Fikri, _ radio Disdikpora Aceh, Disdik Aceh. Apakah bisa bergabung dengan kita? Saudara Rizal Fikri. Wah, lagi tidur ini. Rizal, sampai ketiduran kamu. Sambil santai, nyantai. Iya. Ya, ya. Sambil rebahan ini. Rebahan. Udah kayak denger radio aja nih. Baik, silakan Mas Fikri pertanyaannya. Tes, halo. Ya, oke, masuk. Ya, halo. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ini di Aceh baru siang, Mas. Oh, belum sore. Oke. Okay. Oh, oke, okay, ya. Dari ujung Indonesia ini. Di Aceh
panas Mas, panas. Ya, dari ya. Sinabung ini apa? Kemarin meletus Gunung Sinabung sampai ke Aceh, Mas. Ya. Beberapa pertanyaan mungkin sudah saya tuliskan, Mas, kepada Bapak Harliantara. Itu kita di Aceh sebenarnya sudah lama, dari tsunami dulu 2004 sudah ada radio di Sdik Aceh. Setelah ada peraturan terbaru kemarin pada tahun 2007, tidak diizinkan lagi untuk penyiaran radio lokal di Aceh. Jadi semuanya harus radio yang ada frekuensi tetapnya, dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kita mencoba untuk masuk ke radio streaming. Radio streaming ini bisa kita jalankan di Dinas Pendidikan Aceh saat ini. Itu ada namanya radio kita, Radio Streaming Tamerno. Tapi dalam perjalanannya itu masih memiliki banyak hambatan dan kendala. Ditambah lagi dengan kurangnya minat dari masyarakat untuk mendengarkan radio. Di Aceh banyak yang mendengarkan radio itu cuma di sekolah, saat berada di dalam mobil. Sedangkan selebihnya banyak responden itu menonton televisi, Pak. Saya ingin bertanya kepada para narasumber, dua orang di sini yang senior-senior dari kami, itu seperti apa kiat kami di Aceh ini, terutama untuk memaksimalkan agar banyak pendengar yang suka terhadap radio kami. Ada beberapa program kemarin itu, seperti tahun lalu kami sudah pernah ke Jogja melakukan kerjasama ya dengan Ibu Erma. Kami banyak mengambil audio pembelajaran yang ada di sana. Terbukti ini merupakan strategi ampuh, dan semakin banyak siswa dan guru yang mendengarkan radio kita. Dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah menlinkkan ketika website Dinas Pendidikan Aceh dibuka, itu langsung keluar radionya. Jadi semakin banyak orang membuka website, otomatis semua orang akan juga membuka radio streaming kita. Mungkin kami butuh banyak masukan-masukan ataupun berbagi pengalaman dengan para senior, terutama dari Pak Erol dari Suara Surabaya yang banyak sekali kita sering mendengar, kami di Aceh juga sering mendengar Pak radio Suara Surabaya itu sampai ke sini, Pak. Alhamdulillah kita sangat senang, dan kita juga kepingin seperti itu ke depannya. Mungkin ada trik-trik khusus dari Pak Harli dan Pak Erol untuk radio-radio kita yang ada di daerah ini, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam kami dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Ini luar biasa. Suara Surabaya didengarkan sampai Aceh. Jadi meskipun orang Aceh tahu macetnya di Surabaya di mana ya, Mas ya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan, silahkan bisa langsung diberi tanggapan lagi, Pak Erol. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal. Saya menemukan ada dua hal penting. Yang pertama ini, radio di Sdik Aceh ini dan pendengarnya ternyata membutuhkan materi. Jadi berarti memang pengadaan materi secara programming diperlukan. Dan ketika materi-materinya diambil dari teman-teman di Jogja, itu berarti memberikan indikasi memerlukan lebih banyak lagi sumber-sumber yang lain, yang intinya adalah membuat produk-produk siaran yang bisa diputar di radio di Sdik Aceh. Kemudian yang kedua, dalam konsep melibatkan lebih banyak orang untuk bisa mendengarkan radio, maka intinya adalah libatkan mereka dalam siaran secara nyata, secara konkret. Jadi artinya konsep pembelajaran itu sendiri mungkin kayaknya perlu dibangun interaktif. Jadi kalau misalnya masyarakat di sana atau siswa itu memegang handphone, seluler, mestinya mereka juga bisa menelpon untuk berpendapat atau apa, dan barangkali secara kreatif bisa juga dirangsang dengan hadiah-hadiah. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya adalah yang bersifat ilmu. Jadi saya punya pengalaman, kalau bisa share sedikit di sini, di sekitaran tahun 2000 sampai dengan 2006,
itu bersama-sama dengan Ford Foundation mencoba untuk membuat training-training keradioan yang berbasis untuk pembelajaran. Mulai dari Bukit Tinggi, kemudian termasuk yang cukup lama dan cukup banyak itu bikinnya di Yogyakarta juga, seperti itu. Jadi pada waktu itu misalnya di pelajaran-pelajaran tertentu itu, kita libatkan siswa sebagai bagian dari materi pembelajaran. Di mana kemudian mereka bisa merasakan sentuhan-sentuhan tentang keradioan, dan kemudian mereka juga bisa merasakan tegangnya bersiaran ketika mereka nggak punya pengalaman siaran. Termasuk juga bagaimana mereka merasakan mendengarkan suara mereka sendiri muncul di radio. Dan itu memberikan impresi yang luar biasa. Bahkan guru-guru pun ketika saya minta untuk bicara di radio, nggak semuanya siap-siap betul. Artinya ternyata bicara di depan mikrofon itu lebih sulit dibandingkan berbicara di depan para siswa. Tapi artinya melibatkan mereka itu dalam aktivitas keradioan, itu akan menciptakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan ini bisa menumbuhkan. Jadi intinya, kalau di Suara Surabaya itu adalah materi lebih banyak bukan saya yang menentukan saja. Tetapi pertama, masyarakat boleh ikut menentukan apa yang mereka butuhkan, dan mereka bisa terlibat jadi solusi-solusi dalam siaran, tidak selalu harus penyiar berikan. Tetapi bisa antar pendengar sendiri berbagi pengalaman. Terutama ketika di era COVID seperti sekarang ini, betul, ketika bisnis terpuruk dan sebagainya, dampak COVID yang sangat buruk dan sebagainya, hari-hari ini orang semua berbicara tentang berbagi pengalaman. Dan kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan secara kolaboratif, kemudian saling berbagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan menjawab Pak Rizal. Berarti kolaborasi yang penting gitu ya, Pak Erol? Ya, baik, saya kira betul. Termasuk nanti kolaborasi untuk menghimpun paket-paket siaran lebih banyak. Baik. Bagaimana dengan Mas Harley tanggapannya? Saya hanya ingin menambahkan, karena ini kan bagian dari ini ya, Mas Rizal, pengelolaan radio. Tadi Mas Erol lebih banyak ke on-air-nya. Nanti setelah, saya sarannya sih, mohon diingat, setelah memang masa COVID ini selesai, bagaimana juga memandukan interaksi di off-air dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi itu. Jadi antara on-air dan off-air-nya itu tetap diseimbangkan. Tapi programnya sama. Bisa begitu tuh. Walaupun medianya lewat streaming. Tapi kan kegiatan radio, aspek-aspek yang untuk mengelola radio itu kan tidak diabaikan. Tidak hanya programnya. Tapi intinya kegiatan yang lain pun dikemas sedemikian rupa untuk adanya engagement tadi, ikatannya antara radio dan khalayaknya dengan berbagai macam cara. Dan ini harus dilakukan continue, gitu, rutin Mas ini. Jadi akan lebih memperkuat ikatan yang sudah disampaikan tadi Mas Erol. Jadi interaksi, kemudian adanya ya kebersamaan lah misalnya. Karena kan apalagi membangun komunitas belajar. Betul. Membangun, anggaplah misalnya, ilmu radio ini bisa untuk semua loh, termasuk misalnya Ari dulu kan nggak bisa ngomong. Ya, sekarang kan nggak bisa siaran. Coba ingat masa lalu, kan nggak? Sama juga, mereka juga mungkin harus tahu ilmu kita dan akan bermanfaat untuk dia. Mungkin ada interaksi seperti itu. Yang Mas Erol bilang kan di proses pembelajaran itu macam-macam. Kenalkan juga pembelajaran tentang radio kita, bisa juga keilmuan kita, di samping pembelajaran yang sesungguhnya pada pendidikan formal atau apalah, materi khusus lainnya. Ya, jadi kuncinya tambahin juga dengan kegiatan off-air kalau setelah COVID selesai. Untuk bisa memperkuat positioning Tambereno FM, Tambereno Radio Streaming. Tambereno. Itu Rizal. Oke, semoga bisa menjawab ya. Mas Rizal. Bagus. Iya, nanti mungkin bisa diadakan acara makan bersama ya dengan para pendengar. Ketika COVID sudah selesai. Bersama. Itu yang mendirikan Radio Aceh waktu tsunami Mas Erol tuh. Iya. Sama Mas Joko. Oke, baik. Kita beri kesempatan untuk penanya yang lain ya, Insan Edukasi. Sudah ada MS Dispa dari Top FM Brebes. Ini silakan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung untuk Pak Erol dan Mas Harley. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Oke, sudah bergabung dari Brebes. Silakan. Ya, terima kasih. Mas Ari Arjuna, senang sekali bisa bertemu dengan dokter radio kita, Dr. Harley. Dalam kangen ini, lama sekali tidak jumpa di darat, juga untuk Bung Erol ya. Ya, selamat sore. Saya kira hari ini saya bangkit kembali karena
abang-abang kita memberikan materi hari ini dan saya mengikuti terus dari tadi. Uh-huh. Jadi semangat lagi nih di radio dan sampai hari ini pun saya masih semangat tentunya. Gitu Bang, konsep-konsepnya kita teknologi sudah berkembang. Dulu saya mengikuti Bang Harley di 2.0, saya ikuti, wah hasilnya lumayan dan walaupun sampai sekarang mati lagi begitu karena faktor biaya gitu, aduh pusing. Yeah, yeah. Ya akhirnya ada teknologi yang menggantikan, misalnya kita eksis di podcastnya YouTube, saya mengikuti Bang Harley juga dan saya ikut-ikutan gitu, mending kesana yang gratis tapi fungsinya sama gitu loh. Ya, saya kira teknologi akan kita hadapi terus, radio juga akan tetap eksis gitu Bang Harley, yeah. Bang Errol gitu. Tapi untuk Pak Aristo khususnya di BPMRP ini, untuk Mas Ari bahwa di musim pandemi sekarang ini mestinya gitu loh, itu radio edukasi itu bisa berjaringan di seluruh Indonesia pada jam-jam tertentu gitu. Karena di pemberitaan misalnya, kita di LPPL seluruh Indonesia ada berita Indonesia Live dan itu di live di seluruh LPPL di seluruh Indonesia, itu bisa. Kemudian di Jawa Tengah misalnya, itu ada berita Jawa Tengah, kita bisa relay bersama-sama gitu. Tapi kenapa radio edukasi ini tidak bisa gitu memberikan materi secara live dan pada jam-jam tertentu itu bisa di-relay di seluruh Indonesia. Saya kira ini masukan ini, Mas Ari. Iya, iya, iya. Tapi, jadi Mas Errol, masukan ini sebetulnya menstimuli. Gimana caranya radio edukasi menyiapkan anggaran untuk relay se-Indonesia? Jadi ajukan ke pemerintah. Bukan begitu. Maksudnya gitu. Betul, betul. Nanti bisa ditampung oleh Pak Aristo nanti ya. Kita tersedih ya sebenarnya. Gara-gara pandemi nggak bisa cair. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, jadi Mas, itu aja pertanyaannya di sekolah. Ya, sebetulnya itu masukan untuk radio edukasi. Betul. Karena dia juga ada apa rasa memiliki bagaimana radio edukasi menjadi Indonesia gitu, Ri. Betul. Kan nggak bisa sendiri gitu. Nggak bisa sendiri karena beda dengan RRI. Kalau RRI kan punya stasiun di banyak daerah, tapi radio edukasi kan tidak. Barangkali bisa berkolaborasi dengan penyiaran swasta atau penyiaran publik atau yang lainnya, berlangganan termasuk streaming tadi kan. Jadi mungkin sebuah program yang dibuat khusus untuk Indonesia. Itu kan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Errol. Bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh VOA gitu kan, seperti dia. Bagaimana menimbulkan kedekatan itu. Nah, itu tugasmu tuh, Rik. Kamu berpikir tuh. Ya, Ari. Iya. Bahwa kreatif program tuh, gitu ya. Iya, Disma. Terima kasih, Disma. Sukses terus untuk Radio Bumi Ayu. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya, okay. Pasti, harus. Semangat terus. Baik, kita beri kesempatan satu penanya terakhir untuk hari ini. Kita beri kesempatan untuk Hafiz Ashri dari Kepulauan Riau ingin bertanya secara langsung, silakan. Saudara Hafiz Ashri. Oke. Oke, Rio, silakan. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke, silakan. Halo. Selamat sore, Mas Hafiz. Silakan pertanyaannya, Mas Hafiz. Iya. Oke. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Jelas. Aman. Silakan. Oke, selamat sore buat Pak Harley dan Pak Errol beserta sore. Sore juga. Ya, pertanyaan begini. Namun sebelumnya perkenalkan saya Hafiz dari Radio Azam Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Wow. Ini salah satu radio yang belum terlalu lama lah, baru 2009 tepatnya. Dan radio kami kebetulan bergerak di bidang dakwah, informasi, dan pendidikan. Kita juga sudah join program dengan Radio Edukasi. Jadi begini Pak, yang ingin saya tanyakan di era yang seperti ini, yang COVID, kita sebut begitu ya, musik seperti ini, kita kan dituntut untuk terus bergerak
membuat program, menarik pendengar, dan lain sebagainya. Namun ada kendala yang kita hadapi dari sisi nilai jual, kemudian pembiayaan. Bagaimana kira-kira trik-trik khusus yang bisa Pak Erol dan Pak Harli bagikan ke kami untuk membuat program dengan biaya yang minim, namun dengan nilai jual yang tinggi? Oke, cukup mungkin pertanyaannya. Intinya membuat program murah tapi nilai jualnya tinggi, gitu ya, Mas? Betul. Baik, yeah. Terima kasih, Mas Hafiz. Ya, yeah, sama-sama. Nah, itu dia. Gimana nih, Mas Harley? Bikin program murah tapi hasilnya mahal. Ada sulapnya kah atau gimana ini? Gosip artis. Waduh. Maksudnya ini pertanyaan mudah, tapi dijawabnya susah. Oke. Karena kan sama seperti produk yang lain, untuk kualitas itu kan memang ada harganya, gitu kan? Gitu, oh, kan? Betul. Benar nggak? Itu analoginya itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Siapa tahu itu kan berkaitan dengan rezeki kita ya. Karena di program itu juga ada unsur spekulatif tadi. Nah, kalau saya sih sebetulnya program yang daya jual tinggi itu adalah yang kalau di swasta itu kan yang banyak pendengarnya, gitu. Ketika suara Surabaya menjadi mahal karena ratingnya tinggi dan sangat spesifik dan orang lain tidak membuat. Ada yang ratingnya tinggi tapi tidak terjual juga ada karena programnya jelek. Nah, kalau Mas Erol kan dengan program yang memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat Jawa Timur terutama gitu kan, dan rintisannya juga tidak instan. Dalam arti bahwa kalau saya tetap semuanya, siapa tadi namanya? Mas Hafiz, semuanya tidak instan. Saya tetap percaya dengan proses. Tetap semua direncanakan. Gitu. Kalaupun sekarang anggap bahwa sekarang hampir semua, bukan Anda saja, keluhan-keluhan di radio daerah terutama berkaitan dengan tidak ada iklan, kemudian akhirnya berdampak pada pembiayaan, itu sepertinya rata kayaknya, Mas Hafiz. Ya, jadi memang senasib. Nah, mungkin lain halnya dengan radio yang komunitas. Kalau komunitas kan dengan mudah, gampang, misalnya karena ada donasi atau donatur. Jangan ngomong radio edukasi deh, kalau tadi kan sudah disampaikan kalau radio edukasi kan oleh APBN dan seterusnya. Mas Hafiz, anggaplah radio mandiri ini, gitu kan? Ya maka. Saya sering dalam workshop maupun pertemuan-pertemuan orang-orang radio mengatakan memang ini sekarang kita masanya survive. Hukum alam terjadi. Ada yang memang sudah gulung tikar juga ada, udah nggak sanggup bayar listrik, udah nggak sanggup bayar karyawan. Maka untuk supaya bisa berjalan itu, diperlukan sumber daya manusia yang Taliban yang saya bilang tadi, yang masih punya roh dan jiwa radio. Ini radio mau dihidupin atau lu tetap mau jalanin gitu loh. Kasar bahasa gaulnya gitu. Kalau jalanin maka ya tadi itu survive. Nah sampai sejauh ini banyak yang survive. Ada yang memang sudah misalnya yang biasanya karyawannya 30, sekarang mungkin tinggal 10. Karena ada hukum alam tadi. Ini sedang proses seleksi mana yang tetap survive, mana enggak. Nggak tahu Mas Hafiz ada di area mana. Karena kalau sudah memang benar-benar give up, menyerah, owner terutama pemilik radio-radio yang di swasta khususnya itu sudah nggak bisa apa-apa memang. Tapi kalau yang anggota PRSSNI yang saya ketahui kebetulan juga karena saya di pengurus daerah PRSS Jawa Barat ya masih survive pas sampai dengan semangatnya, dengan fight-nya, pokoknya ya untuk bisa mengalahkan situasi dan suasana saat ini. Ya itu aja, jadi dengan modal semangat. Kalau tadi pertanyaan program yang minim daya jual tinggi, saat ini juga agak berat. Karena itu juga dampaknya dari advertiser, pemasang iklan sendiri. Sedang situasi, ya ini situasi-situasi yang tidak unpredictable gitu. Udah nggak ada hukum pasti lagi. Nggak ada hukum pasti. Mau formula seperti apapun susah. Jangankan Hafiz. Gitu. Saya sendiri lagi mikir gitu loh. Lagi mikir, terus ini gimana gitu kan, untuk mencari formula yang pas. Yang ada yang mempertahankan yang ada, supaya tidak decline. Gitu aja gitu. Yang ada aja pertahankan dulu. Mungkin itu aja, Mas Ari, jawabannya. Yang ada dipertahankan dan semangatnya, boy, jangan sampai. Masa kalah sama COVID gitu kan. Oke, baik.
Pak Erol, ada yang disampaikan? Menanggapi dari pertanyaan Mas Hafid, singkat saja mungkin. Ya, betul. Jadi intinya begini, kita perlu memikirkan konsep follow the money, uang itu sekarang ada di mana. Nah, terkait dengan COVID, sebenarnya banyak sekali instansi pemerintah yang membutuhkan partner media, termasuk radio sebenarnya. Nah, masalahnya apakah radio kita itu yang dipilih oleh pemerintah untuk menjadi saluran informasi, sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Tapi intinya adalah di masa COVID seperti ini, saya melihat ada paradoks. Pertama itu kebutuhan orang terhadap media termasuk radio itu sangat tinggi. Terutama untuk informasi, sosialisasi, edukasi, dan juga untuk memvalidasi semua informasi hoax yang beredar tentang COVID. Kemudian di titik yang lain, bisnis radio itu sekarang sedang menurun karena susah di periklanannya. Jadi periklanan ini terdampak juga oleh COVID. Nah, untuk itu saya sepakat dengan Mas Harley, justru di masa seperti kita, peran yang sangat dibutuhkan saat ini, harusnya performance-nya menjadi tetap prima. Okay. Meskipun kita harus mengencangkan ikat pinggang, dan lubang di ikat pinggangnya udah habis. Tetapi kita memang harus betul-betul bertahan, performance tidak boleh turun. Karena nanti begitu keadaan membaik, maka saya yakin, radio akan tetap dipilih kembali. Dan ini strategi-strategi yang juga saya terapkan di Suara Surabaya saat ini. Gitu ya. Jadi kita banyak bermitra dengan kalangan-kalangan pemerintah di mana mereka memang punya anggaran untuk sosialisasi. Karena itu kemudian kita harus dekat dengan humas-humasnya dan sebagainya. Lalu bisa menjelaskan program-program apa yang bisa kita buat. Dan konsepnya bisa dengan konsep tailor-made sebenarnya. Okay. Mereka butuh apa? Karena itu mari kita bikinkan. Jangan terlalu saklek dengan, oh saya formatnya kayak gini, nggak bisa. Jadi saya pikir sekarang ini kita pun perlu fleksibilitas yang sangat tinggi. Begitu Mas Ari. Menjaga performa yang paling penting ya. Mas Ari, jangan sampai turun. Jangan sampai turun apapun kondisinya. Betul. Rambut harus tumbuh terus. Seperti masa COVID saya gondrongin rambut saya. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir ini. Ada pertanyaan terakhir. Saya ingin pertanyaan terakhir. Yeah. Menyapa aja Mas Ari, bentar. Ini ada Wirmansa UPTD SP, dia bertanya juga. Ada Triyono dari LPP Merapi, kemudian ada Susan, Mariana, everyone. Kebetulan ini menunjukkan, ditujukan ke saya gitu. Semua berkaitan dengan digital. Saya pikir tinggal menunggu saja deh digital sih. Kalau mau main digital di era segini ya main aja di webcast dulu. Bagaimanapun sudah pasti gitu ya. Gitu. Oke, okay, kita persilahkan. Oke. Okay. Kita persilakan untuk pertanyaan terakhir dari Rabiatun Adawiyah dari SMK Texmaco Karawang. Selamat siang, Ibu. Siang. Ya, halo, Pak. Halo. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya dengan Ibu Rabiatun Adawiyah, Pak. Dari SMK Texmaco Karawang. Panggilannya Bu Atun. Ibu Robi, Pak. Oh, Robi. Oh, tapi lebih kerennya kalau di sekolah dipanggil Bunda Robi, Pak. Bunda Robi. Iya, itu nama etnisnya. Iya. Jadi gini, Pak. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang kebetulan mungkin lebih pengalaman dan senior di bagian radio. Jadi saya kebetulan, Pak, mengajar di bidang studi teknik elektronika industri. Jadi tadi sebenarnya saya merasa awam ya Pak ya dengan semua yang materi yang diberikan. Tapi alhamdulillah banyak yang bisa saya ambil materinya untuk di pelajaran bidang studi komunikasi data dan interface. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya Pak, kira-kira apa yang harus kami persiapkan sebagai guru untuk membuat atau mengadakan radio edukasi seperti bapak-bapak dari sekolah lain. Nah, karena tadi kami melihat, terutama saya melihat ada seperti apa ya Pak, kayak sastra gitu, puisi gitu ya, dan mungkin bisa berbagi cerita atau pengalaman dan bisa dimasukkan juga ke dalam ekstrakurikuler sekolah. Nah, jadi kemungkinan untuk pertanyaan saya, kira-kira apa yang kami persiapkan, prosedur dan prosesnya untuk diadakannya radio edukasi di sekolah? Untuk jawabannya, saya ucapkan sebelumnya terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga Ibu Rabi ya.
Bunda Robi. Ibu Robi. Bunda Robi, Pak. Bunda Robi. Bunda Robi. Bunda, iya, okay. Iya. Bunda Robi. Terima kasih pertanyaannya, ya, Bunda. Intinya bagaimana Bunda prosedur dan syarat untuk mendirikan radio ya seperti itu ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Langsung silakan Pak Erol, ya. Ini yang sudah mendirikan banyak radio. Enggak. Enggak. Saya dulu ya. Oh iya, silakan. Dengan sebetulnya memang itu kan ranahnya, kalau radio yang ada dulu yang terestrial di sini, memang itu sudah ada prosesnya bagaimana untuk mengajukan radio edukasi, dan itu nanti masuk ke kategori radio komunitas dengan aturan-aturan khusus, prosedurnya sudah ada bagaimana mengurus izin. Tapi sebelum mengurus izin, ditanya dulu, itu di Karawang ada nggak frekuensinya, masih ada atau nggak misalnya, ya. Kalau memang ada, itu bisa diproses selanjutnya. Kalau nggak ada, alternatifnya apa? Tadi itu kayak yang Aceh tuh, mungkin pakai radio streaming. Kalau di terestrial nggak ada, pakai streaming. Semua kalau streaming prosesnya lebih mudah, hanya di aplikasi. Kemudian bagaimana mungkin nanti carilah aplikasi yang memang untuk mengoperasikan radio, namanya ada radio. Radio automation yang untuk semua mengatur, tinggal itu aja, siapkan hardware-nya gitu ya, siapkan hardware-nya, siapkan software-nya, kemudian alat-alatnya, kemudian praktek itu ya seperti itu. Jadi mudah kok, mudah. Nanti mungkin setelah itu bisa komunikasi dengan radio edukasi ya. Yeah. Sudah punya pengalaman. Nah, Ari sudah punya pengalaman tuh. Nah, nanti alat-alatnya nih kayak yang di depan Ari, disiapin aja itu. Nah, ini. Semua siapin, terus kaitkan aja sama internet. Udah jadi radio streaming gitu. Gampang ya, Bu Robi. Ya, nanti ada Mas Erol menambahin tuh, Mas Erol menambahin. Materinya ambil dari Jogja. Nah, udah. Jadi di Karawang tinggal duduk manis, materi dari Jogja. Hmm. Baik. Silakan Pak Erol. Ya, saya singkat saja. Baik. Jangan dilupakan konten ya. Jadi artinya sekarang yang mesti Ibu siapkan itu adalah Ibu mau sebetulnya berkomunikasi dengan siapa. Materi-materi ini mau diajarkan untuk siapa. Jadi itu berarti kita memikirkan namanya segmentasi. Dan nanti Ibu tinggal lihat mereka punya kebutuhan apa. Atau sebetulnya Ibu pengen mereka menjadi seperti apa sehingga perlu materi seperti apa. Dan saya pikir selanjutnya bisa berkomunikasi dengan radio edukasi, terutama untuk bahan-bahannya. Mudah-mudahan terjawab Bu Robi ya. Baik, terima kasih Pak Erol, Mas Arli, dan Bunda Robi atas pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Sekarang tidak terasa, ini sayang banget, sudah jam 4 sore, itu artinya kita harus segera menyudahi perjumpaan kita, sayang sekali. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, sebelum kita tutup, pesan-pesan sebelum menutup ini, pesan-pesan terakhir ya. Dari Pak Erol atau Mas Erli, singkat saja untuk perjumpaan kita di webinar sore kali ini. Ya, sesuai dengan tema bahwa radio sudah menjadi sebuah keilmuan. Oleh karena itu prosesnya juga sama, seperti juga edukasi, proses pembelajaran, bahwa dinamisasi keilmuan selalu akan muncul setiap saat, termasuk juga mungkin perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang harus kita pelajari. Seperti dalam pendidikan, long life education, pendidikan sepanjang hayat, radio pun sepanjang hayat. Maka betul, prosesnya pun itu perlu kita pelajari secara utuh. Kalau ingin tahu bagaimana sebenarnya ilmu radio. Dan radio bukan ilmu gaib. Yang jelas ini ilmu nyata. Menghadapi kehidupan yang nyata untuk kehidupan orang banyak. Maslahat ya, kemaslahatannya lebih tinggi. Tadi itu berarti, kita bagaimana membahagiakan orang, menyenangkan orang, itu adanya di radio. Termasuk orang-orang radio juga tetap harus ya happy dan senang di situasi apapun, termasuk situasi yang sulit seperti sekarang ini. Harus tetap bahagia ya? Harus bahagia. Harus bahagia apapun. Itu dia. Silakan Pak Erol, singkat saja ya, untuk closing statement. Radio adalah teknologi, jadi karena itu setiap perkembangan teknologi, radio wajib untuk mengikutinya dan menyesuaikan diri untuk itu. Kenapa? Karena teknologi ini digunakan oleh publik, di mana publik sebetulnya menjadi orientasi utama dari radio. Karena itu perlu pemahaman yang lebih baik lagi bagaimana radio bisa melayani publik secara tepat karena berada pada zaman yang sedang berjalan. Begitu Mas Arif.
Baik, terima kasih banyak. Dan Insan Edukasi, inilah saatnya kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara ini, Ari, ada beberapa informasi. Salah satunya, kegiatan webinar pada siang hari ini bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Radio Edukasi di Radio Spasi Edukasi. Silahkan dicari. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa di-subscribe biar nggak kalah dengan subscribernya Mas Herli yang sudah ratusan ribu itu. Dan kemudian 300 lebih. Wah, iya, sudah meningkat. Aduh, ya, takut-takut. Menang-menang. Kemudian untuk yang belum mendownload aplikasi Radio Edukasi, bisa silahkan di-download. Caranya mudah banget dan yang paling penting gratis. Cari aja di aplikasi Play Store, ketik Radio Spasi Edukasi, silakan di-download, kemudian daftar dan dengarkan berbagai program Radio Edukasi secara mudah, nyaman dan gratis. Baik, Insan Edukasi, sampai di sini saja perjumpaan kita. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan webinar kali ini dengan topik strategi pemrograman radio di era disrupsi media. Ari ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Erol. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, ya. Mas Ari. Salam. Ya. Salam, Mas Erol, untuk teman-teman Jawa Timur. Terima kasih, Mas Arli, dan ya, juga bahkan Ibu Bapak semuanya. Baik. Semoga Radio Edukasi bisa kapan-kapan kembali main ke Suara Surabaya kembali, ya, Pak, ya? Sip. Okay. Terima kasih, Pak Erol. Terima kasih, Mas Arli. Terima kasih, Bu Erma. Terima kasih, Erna. Ya, sampai jumpa lagi. Iya, insya Allah. Sehat selalu. Ya, amin. Baik. Kemudian terima kasih juga Mas Harli. Kita semoga bisa berjumpa secara off-air di lain kesempatan, ya, Mas Harli, ya. Oke. Ditunggu YouTube-nya, menarik sekali sejarah-sejarahnya, Mas. Oke. Baik, Insan Edukasi, sampai di sini saja perjumpaannya. Tapi sebelumnya, Bu Irma, ada yang ingin disampaikan nggak? Iya, Ibu? Sedikit aja. Oke, baik, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Ini ternyata masih bertahan banyak. Kami masih menunggu bahwa nanti ketika Bapak-Ibu mau bergabung dengan kami, silahkan saja kami siapkan segalanya. Ini diambil gratis. Dan kalau toh mau ada pelatihan-pelatihan, nanti bisa kita kolaborasi, ya. Nanti tinggal menghubungi kami aja nanti. Itu baik. Aja. Makasih. Terima kasih banyak, Bu Irma. Betul, untuk Insan Edukasi yang belum bermitra, ingin bermitra dan ingin bekerja sama, nanti bisa dihubungi, nanti akan dibantu dengan mudah, begitu, Bu Irma, ya? Iya, betul. Yeah. Oke. Sampai di sini saja Insan Edukasi. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal tadi jam 1 sampai jam 4 sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Erol, Mas Herli bisa memberikan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk menutup perjumpaan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama sejenak dan berdoa dimulai. Baik, terima kasih Insan Edukasi. Sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi Ari ucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin yang sudah hadir. Tadi ada dari Aceh, Kepulauan Riau, ada dari Karawang, dan dari seluruh daerah Indonesia yang tidak bisa Ari sebutkan satu persatu. Kita semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya pamit. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Erol, terima kasih Pak Harli. Sama-sama. Sehat. Foto bareng udah. Foto bareng. Ya. Oke. Okay. Betul. Foto online. Semuanya dibuka. Baik, silakan diaktifkan. Buka kamera. Harus ada yang memandu ini, yang moto. Oke, baik. Ya. Sudah siap, Mas Aji, untuk fotonya? Oke, sebentar ya. Baik. Terus, satu, dua. Tahan senyumnya untuk 5 detik. Satu, dua, tiga. Boleh berpose gak ya? Udah belum. Nyengil nih, udah kering nih. Oke. Sudah, terima kasih. Ya, oke, okay. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sampai sore. Jumpa. Sampai jumpa kembali. Mbak In, di mana Mbak In?
Selamat sore teman-teman.